Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba live dulu. Kita jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Inspirasi Kopi dan Mas Maxi Perdana, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga saudaraku, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Samudra Nugrahantoro, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga Mas Samudra, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Alfa dan Mas BSC Piano Love, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Samudra, kita coba live dulu saudaraku, live buset. Kita pakai Orion karena kemarin banyak nge-lag. Nge-lagnya clear kuat. Bang, jadi promosikan channel saya. Coba kita lihat nanti Mas Maxi. Karena kan Mas Maxi baru bergabung di sini saudaraku. Nah, jadi ikuti prosesnya dulu saudaraku kalau mau dipromosikan. Busit kapan update ya? Belum tahu lagi Mas Rafli. Katanya Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Rafli. Oke. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Jadi ikuti dulu saudaraku, kita mau lihat dulu. Ini para moderatornya belum ada, jadi saya belum bisa ngarahkan. Nanti kalau ada para moderator baru tak arahkan. Tunggu para moderator, kita lihat siapa moderator yang datang ini. Nanti tak arahkan Man Maxi, tunggu aja. Kita tunggu siapa moderator yang muncul pagi ini. Table. Yuk bisa yuk, tinggal 2 jam 50 menit lagi. Pada ngapain ya? Mereka juga ngapain ya? Moderatornya. Sekarang aku yang bertanya-tanya ya. Moderator? Mas Abi Moki, apa kamu sudah busi beralam hadi ori? Oh ya, kita main ori juga. Temukan keseruanmu di setiap momen bareng TikTok. Coba kita TikTok, tunggu para bener serunya. Kita lihat nanti apa ada. Nah, ada Mas Kitran. Ini bejeras urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kitran 74. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Coba Mas Maxi Perdana mampir ke tempat Mas Kitran 74. Nonton, like, komen, baru sub. Nanti notifnya masuk ke tempat Mas Kitran 74. Saya tunggu notifnya masuk. Halo Bang, halo juga untuk Mas Aisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Untuk Mas Aisy, tidak kurang suatu apapun. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kitran 74. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Coba. Coba Mas Maxi silaturahmi sama Kitran 74. Saya tunggu notifnya. Nanti kalau udah masuk notifnya pasti dikasih tahu sama Mas Kitran 74 sama saya itu. Assalamualaikum Mas Kitran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Itu Bus Ori Kak. Ya, Bus Ori. Mana Mas Maxinya? Masih monitor enggak nih? Mas Maxi Perdana masih monitor enggak? Coba silaturahmi dulu sama moderator Kitran 74, ditunggu. Nonton, like, komen, baru sub. Assalamualaikum Bang, maaf telat, halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Rival Ardiansa. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga Mas Rival, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Mas Maxi, masih monitor enggak? Ah, itu sudah ada dua tuh moderatornya. Ada Kitran 74 sama Mas Rival Ardiansa. Silakan saudaraku silaturahmi ke situ, ditunggu. Ini monitor nggak orangnya, tapi minta promosiin. Mas Kitran, Bus Slippery Sumber Alam, Hadi Ori, ada nggak Mas Tran? Siap Mas Alfa. Mas Maxi, masih monitor nggak? Iya, ditunggu. Nah, kan nggak monitor kan? Nah, itu permasalahannya. Jadi dia cuma minta promosiin aja,
cuman mau cari dukungan aja tapi nggak mau mendukung. Ini ini ditunggu malahan. Nah, tadi datang Mas, jadi nggak promosiin channel saya? Jadi tunggu para moderator datang. Lipri by siapa bang? Blablo, blablo, Mas Ahmadi Husain. Ini Liprianu, saudaraku JBHD. Monitor apaan? Tebel, monitor tebel, layar, yuk, saudara. Bisa yuk, tinggal 2 jam 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadi Husain 2028. Semoga insya Allah ngapain ya? Sehat walafiat beserta keluarga. Mereka juga tidak ngapain ya? Apapun, sekarang aku yang bertanya-tanya ya. Si Tagawi Lipri siap. Pie Tugi, aduh. Kasih lihat yang lucu ah. Eh mas, kayaknya Pasiul ada yang usut jadi 11. Iya, itu yang saya nggak ngerti itu mas Pasiul itu gimana. Temukan keseruanmu di setiap momen bareng TikTok. Saya nggak ngerti TikTok, mas Pasiul. Bener serunya. Malah kita bilangnya ngeyele, udah talain aja lah. Iklan bos, siap. Chat siapa? Chat yang mana itu? Nggak ada dia kan? Ah, itulah saudara-saudaraku para moderator. Makanya kita itu bingung kadang-kadang. Dikasih yang permanen, cari yang spam. Dikasih spam, ribut dia. Mas, kalau ada iklan lagu mood aja lagunya takut copyright. Nggak, aman. Aman, Mas Jasi. Aman, saudaraku, nggak apa-apa. Saya belum sarapan, sama. Buru-buru. Ini lagi ngopi nih, Mas Ahmad. We got you, Gojek cepat jemput. Sama belum sarapan, ya. Oh iya, Mas Kitran, Alpa belum kasih lagu Mas Kitran. Nah, itu. Jadi tadi ceritanya saya belum salto, salto dulu, enggak mabar busin, mabar. Jadi ceritanya tadi dia datang duluan deh, Mas Jasi sama Mas Rival. Bang, jadi enggak promosiin channel saya. Ya, tunggu sabar, saya bilang. Tunggu para moderatornya muncul, nanti suruh sambung silaturahmi. Malah para moderatornya muncul, malah enggak monitor. Assalamualaikum, hanya cuma saran, kalau datang ke channel tolong tinggal di komen. Kalau enggak tinggal di komen, gimana mau mampir balik? Nanti disangka enggak balik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Rangga Stelbusin. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Halo Mas Rangga Gaming, main busit di HP apa bos? Ya, main di HP bos. Ini kita main di HP bos, cuman baca komennya aja pakai laptop. Jadi baca komennya pakai laptop, main businya di HP. Siap Mas Rangga, aman saudaraku. HP merek apa? HP biasa saudaraku, HP yang sedang-sedang aja, HP merek Samsung. Min, ngop-ngop kak, ngop-ngop ini lagi ngop-ngop ini. Yowes, aku turu lagi, siap. Tak tunggu iki wonge iki Mas Rangga ya, aku nungguin notif iki. Untuk para mod, ahem juga. Samsung banyak, yang biasa-biasa aja, bang. Yang biasa-biasa aja bos, Samsung biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja, gak mahal-mahal amat. Mas Rangga, kamu Bu Slippery. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Basic Project ID. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Pada ngomong apa? Ngomong bahasa Indonesia. Lebusit om, iya om. Telat lagi nih, enggak Mas BSD. Enggak saudaraku. Aman-aman, tapi wonge mbuh dindi ya. Wonge mbuh dindi, Mas BSD tadi udah datang.
Ba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas DPN. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Ji, Mas DPN, ada dapat notif dari Mas Alham Channel enggak sama Mas Tango Tekel? Ada enggak dapat notif sama Mas dari Mas Alham Channel sama Mas Tango Tekel, saudaraku? Terlalu ngeri orangnya, nabrak ya. Semangat Mas Abim, gas terus. Mas DPN, ada dapat notif enggak dari Mas Tango Tekel channel Tango O Channel 044 sama Alham Channel? Abim Lab Mabar Busit, ya. Mas Abim Moki, kamu enggak narik bus Sumber Jaya? Belum. Ah, malah jumpla. Ada Mas, kemarin udah komen dia. Udah disambung balik saudaraku silaturahminya. Bye blah blo, ya. Coba kalau udah ada masuk saudaraku disambung balik silaturahminya. Kalau dari Mas Tango ada, dari Mas Alham ada, coba disambung balik silaturahminya. Ini mana yang mau dipromosiin? Gak tahu nih Mas Ripal. Uangnya metu, jaluk dipromosiin. Yo wes, tak takon tadi tunggu para modnya muncul. Nanti tak promosiin karu para mod. Coba silaturahmi karu para mod we dulu. Lah uangnya lungo. Perkenalkan, aku manusia bukan setan. Siap Mas Samudra. Yang bilang Mas Samudra setan siapa? Untuk liprinya baik Mas Yuli enggak ada. Siap. Nah, kita enggak kenal sama Mas Yuli. Sebenarnya lipri kita biasa dari Mas Rangga Style Busit, Mas Ahmad Yusen. Jadi lipri yang biasa kita pakai itu Rangga Style Busit, saudaraku. Kamera apa tuh Bang? Kok deket amat? Kamera 3. Hari ini aku sup insyaallah. Amin. Nah, paling sarapan dulu. Ya, lagi sarapan. Ini Busit 3.7.1 ya, Om. Siap. Benar. Busit update terbaru cuy. Kapan? Sarapan lagi. Halo-halo juga untuk Uchiha Sasuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Uchiha Sasuke. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tebak akun HP ku apa, ayo. Nggak tahu itu yang mana. Assalamualaikum Mas Orion lagi kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang chat. Ya, tunggu aja Mas DPN, itu udah ada masuk notifnya kata Mas DPN, hari ini disambung insya Allah. Coba kita tunggu Mas Alham ya, kita tunggu Mas Alham sama Mas Tango. Tapi insya Allah kalau Mas DPN disambungnya itu saudaraku aman. Cek di grup Mabar Bang, udah saya share videonya di grup Mabar Busit. Siap. Mas BSD baru upload konten ya. Mas Abimoki, tadi hujan kencang. Wah, di sini mendungnya kelewatan hari ini. Mas Alpa dingin men ya pagi ini. Bentar, aku mau ke channel Mas Rangga. Buat kalian yang memori HP-nya full, siap. Terus pengen nambah memori tapi gratisan, kalian bisa pakai Terabox. Contoh iPhone, kan kalau nambah memori harus bayar mahal. Nah, yang ini benar-benar kasih 1TB atau 1024GB gratis. Gede banget sih itu 1TB. Seumur umur memori gue paling gede 512GB. Dan 1TB-nya itu gratis permanen ya, jadi bukan trial doang. Sekarang nggak khawatir lagi kalau mau nyimpan video atau foto yang banyak. Ini yang awal memorinya udah full, sekarang kosong lagi berkat pakai Terabox. Sama Mas DPN udah keluar belum? Ngomong apa Bang? Ya ada Mas Wahyu, Mas Ripal. Mas Ripal udah ada dapat notif dari Mas Wahyu? Mas Ripal udah ada dapat notif dari Mas Wahyu, saudaraku. Itu kalau iklan suaranya matiin aja dari bawah iklannya biar suaranya nggak double. Nggak aman tuh. Udah tuh. Mas BSD Project ID, nah ini baru Mas Wahyu Andika, coba silaturahmi sama Mas BSD Project ID, saudaraku. Coba silaturahmi sama Wahyu Busit ID. Apa kata Bang Hoki, gak bisa dengar? Gak tahu. Mas Wahyu Andika, sudah mampir tempat Mas Ripal belum? Kalau belum mampir, coba mampir tempat Mas Ripal sama BSD Project ID. Kalau udah kelar sama yang anu lain. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, bagi yang ingin mendapat dukungan, silakan bersilaturahmi secara benar, pahami caranya, lakukan caranya dengan benar.
Bagi yang ingin menambah dukungan, silakan silaturahmi sama Rival Ardiansah, Wayu Andika Gaming, Kistran 74, ada Mas DVN tadi. Setelah itu ada juga Rangga Style Busit tadi. Silakan saudaraku bersilaturahmi dengan para moderator dari channel Abimoki. Kalau notifnya masuk, nanti silaturahminya akan disambung oleh para moderator channel Abimoki. Silakan. Itu udah hadir Mas Kitran, Mas Rangga Style Busit tadi, Rival Ardiansah, Mas Wahyu Andika Gaming. Nah, silakan bagi yang ingin mencari dukungan atau menambah dukungan, silakan silaturahmi dengan para mod yang sudah hadir. Itu ditunggu notifnya Mas DVN. Nanti kalau notifnya masuk, nanti para moderator akan sambung silaturahmi ke tempat kalian. Jadi bagi yang ingin bersilaturahmi, sekalian menambah dukungan, silakan. Nanti silaturahminya akan disambung sama para mod biar menjadi insya Allah silaturahmi yang sempurna untuk sama-sama menambah keberkahan, sama-sama menambah manfaat. Tolong pahami caranya supaya jangan terjadi spam, karena para moderator kalau spam mereka akan mengetahuinya. Karena moderatornya udah dilatih, udah diajari untuk belajar menganalisa itu channel main spam apa enggak. Silakan, itu udah ada Wayu Andika Gaming, Rangga Style Busit, Kitran, Mas DVN, Mas Rival Ardiansah, silakan. Bagi yang ingin bersilaturahmi, silakan bersilaturahmi dengan channel para mod, para moderator yang udah hadir. Nanti kalau notifnya masuk itu insya Allah akan disambung oleh para moderator dari channel Abimoki, saudaraku. Pahami caranya, karena kalau ngaku-ngaku di live chat tapi tidak masuk notifnya, itu para moderator mungkin nggak akan bergerak, saudaraku, atau nggak akan silaturahmi karena notifnya nggak masuk. Itu akan dibuktikan oleh para moderator dalam waktu 5 jam atau nonton terus maksimalis sekalian dengan paket internet Telkomsel Prabaya. Berlimpah kuota buat nonton terus-terusan. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Belum mampir Bang Oki, BSB Lirik, udah subscribe. Ah, coba mampir tempat Mas Rival Ardiansah. Bang mabar pakai Lipri ALS, siap. Coba nanti kita pilih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Dian. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Dan untuk Mardia Aprilina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mardia Aprilina. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Untuk para moderator, dilihat notif yang masuk ya. Nanti konfirmasi sama saya siapa channelnya nanti yang layak untuk kita promosikan nanti setelah masuk notifnya beberapa kali dan kita yakin sama-sama dia bisa amanah, maka dia akan dapat kesempatan untuk dipin dan kita promosikan walaupun dia bukan moderator. Karena saat ini yang dipin bukan para moderator lagi, tapi para saudara-saudara kita yang memiliki channel yang kita anggap bisa kita percaya, amanah, paham dengan caranya, yang itu lagi yang kita pilih. Halo Bang, halo juga untuk Mas Atta Atailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Atta Atailah. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga Mas Atta Atailah, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Woi Abim, apa itu? Mas Kitran, ayo mabar. Mas Kitran mabar. Bang, Mas Ginora mana kok nggak kelihatan? Mas Ginora udah nggak masuk buku lagi, Mas BSD Project ID. Saya sudah tutup buku sama Mas Ginora, jadi saya tidak akan mempromosikan channel Ginora lagi. Jadi udah kelar. Jadi udah nggak masuk, udah tutup buku kita sama Mas Ginora, saudaraku. Waalaikumsalam, Mbah Jalu. Amin. Aduh iklan Smart Pay. Bang, di sini udah jam 9, di sini jam 8, saudaraku. Selisih 1 jam. Mas Abimoki, Mas Rizal dari kemarin disuruh silaturahmi sama para mood kok nggak mau ya? Aneh ini Mas Rizal ini. BSD orang mana kok jam 9? BSD orang Kalimantan itu. Buat Alham Channel udah ya, siap. Untuk anu Mas Tango Channel, Mas DVN, Tango Channel saudaraku, aku mau dipromosikan lah, disuruh mampir sama para mood. Coba kan dari kemarin nih, ini sudah kelima kali saya ngomong sama Mas Rizal Ardiansah, silakan bersilaturahmi sama para moderator. Itu sudah hadir Mas DVN, ada Mas Rival Ardiansah, ada Mas Kitran 74, ada Mas Rangga Style Busit. Silakan saudaraku bersilaturahmi. Nah, silakan bersilaturahmi dengan para mood saudaraku.
Itu ente yang disuruh silaturahmi, saudaraku. Bukannya ente minta silaturahmi, ente yang disuruh bersilaturahmi dengan para moderator. Ente silaturahmi dulu dengan para moderator. Nanti para moderator itu akan mendapatkan notif kalau ente melaksanakannya dengan benar. Dan itu akan menjadi satu poin. Ini udah kelima kali saya ngomong sama ente. Kalau ente memang serius, cuman kalau ente cuma cari dukungan, tapi ente gak mau dukung, itu akan sulit, saudaraku. Itu aja. Jadi itu saran dari saya kalau ente memang serius. Ente bukan moderator, saudaraku, yang bisa dipercaya untuk nanti aku silaturahmi balik. Saya lebih percaya dengan para moderator. Makanya ente disuruh silaturahmi sama para moderator, itu permasalahannya. Berbeda dengan Mas BSD Project, berbeda dengan Mas Alham Channel, itu berbeda, saudaraku. Jadi channel-channel yang sudah mendapatkan poin di sini, bisa amanah, ngerti caranya, itu memang dapat poin. Mereka dapat poin, walaupun mereka bukan para mood, kita bisa percaya gitu, nak. Ente udah dibilangin dari kemarin, tapi ente nggak mau nurut sih, jadi bingung juga saya jadinya. Itu ente yang bersilaturahmi dengan para moderator. Kok di sini jam 7, Bang? Di sini jam 8, saudara. Berarti Mas Ginora udah dimut dari... Iya, Mas Ginora nggak lagi, saudaraku. Udah unmut. Sudah tak unmut. Setelah itu, saya nggak mau lagi juga, memang. Terserah. Kalau memang nyaman di tempat lain, silakan, saudaraku. Saya nggak masalah, gitu. Karena di sini saya membantu, gitu. Assalamualaikum, wish Josh detailnya mantap. Siap, Mas Jidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Jidi. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum Mas Susar, maaf selesai sarapan. Nah, berbeda dengan Mas Bagus tim BMK, itu berbeda, saudaraku. Jadi kalau inti memang cari dukungan, inti mau sambung silaturahmi, ikuti saran saya. Jadi seperti itu, ikuti saran saya. Silakan bersilaturahmi dengan para moderator. Nah, karena kalau para moderator itu insya Allah amanah, itu permasalahannya. Makanya dipilih jadi moderator, saudaraku. Kalau yang gak amanah itu gak dipilih jadi moderator, saudaraku. Jujur aja saya bilang apa adanya. Kita sama-sama menjaga. Saya mempromosikan para moderator, moderator pun menjaga daripada amanah yang saya sampaikan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi memang prosesnya seperti itu, saudaraku, kalau memang serius. Ini udah kelima kali atau mungkin keenam kali saya bilang sama Mas Rizal Ardiansah. Kalau Mas Rival Ardiansah itu moderator kita. Terima kasih Mas Abim atas paketnya. Jos Abim Muki mantap, siap. Waalaikumsalam Mas JD. Iya, berbeda dengan Mas Bagus tim BMK ya. Berbeda dengan Alham Channel, berbeda dengan JDID Gaming, itu berbeda, saudaraku. Mereka udah dapat poin semua. Jadi kalau mereka hadir, mereka pun bisa saya sarankan untuk kalian silaturahmi. Jadi berbeda. Jadi jangan samakan ya. Jangan sudah langsung merasa di posisi yang sama. Karena para moderator ada yang kena spam sampai 22 orang, saudaraku. Jadi jangan dianggap ini gampang. Jangan kalian gampangkan, gitu. Itu. Mas Wahyu, aku udah ke channelmu loh, Mas. Tuh. Ya, Mas Wahyu baru jadi moderator, saudaraku. Makanya disuruh silaturahmi dengan kalian dulu. Aku udah silaturahmi ke para mod. Tapi nggak ada yang masuk notif. Itu nggak ada yang masuk notif itu. Notifnya tuh nggak ada masuk, Mas Rizal. Kalau datang, komen, like, sub langsung tanpa nonton di atas 5 menit, ya nggak bisa, saudaraku. Nggak akan masuk notifnya sampai kapanpun. Malah spam jadinya. Kalau mau ikut caranya, ayo. Kalau bisa memahami caranya, kalau belum paham caranya, belajar, saudaraku. Itu aja. Bang, channelnya Ginora wajib disuka apa nggak usah lagi? Enggak, Mas BSD enggak. Mungkin dia udah unsub. Dari channel Abi Moki dia udah unsub itu, saudaraku. Saya udah tahu. Dari channel Abi Moki Mas Ginora udah unsub. Jadi itu terserah kalian ya. Terserah kalian. Kalau dia dari channel Abi Moki udah unsub, saudaraku, saya udah tahu. Emang kenapa Mas si Ginora dimut? Mas Arya kan tahu ceritanya kan di tempat Mas Majadin itu. Ceritanya kan di tempat Mas Majadin itu. Saya nggak mau ngulang-ngulang, saudaraku.
Ceritanya kan ada di tempat Mas Manja, dan Mas Arya kan ada di situ. Jangan Mas Arya pikir saya nggak monitor. Semua saya monitor, saudaraku. Semua channel saya monitor kalau mau tahu. Karena saya ngecek para moderator saya, toksin nggak di live chat orang. Jadi jangan salah. Apalagi kemarin lagi heboh-hebohnya, sampai berapa hari Mas Ginora menceritakan tentang channel Abimoki. Saya bukan nggak tahu. Saya tahu itu, saudaraku. Makanya tak buat di komunitas sekalian. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Manusia-manusia, jangan belajar jadi manusia munafik, gak boleh. Itu saya tahu itu. Nah, ini ada Mas Faiz lagi, jam 12.44 aku mau tidur, siap. Udah silaturahmi sama Rival, siap. Iya, halo Salkem, nanti kamu mampir balik. Oke, Rizal Ardiansa. Itu yang silaturahmi sama Mas Rizal Ardiansa udah dapat nomor apa enggak? Dengan paket internet dari Telkomsel Prabaya. Yang silaturahmi sama Mas Rizal paketnya hanya di My Telkomsel. Ada dapat notif apa enggak, saudaraku? Karena kalau enggak dapat notif, spam, saudaraku. Kalau spam, nanti kalian ngeluhnya sama saya. Mas, yang saya hilang sekian. Mas, yang saya hilang sekian. Coba, siapa yang silaturahmi sama Mas Rizal itu ada dapat notif enggak? Coba, ada yang dapat notif enggak dari Mas Rizal Ardiansa itu? Coba, saya mau tahu dulu. Coba, assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Rangga. Ini Mas Rangga ini, saudaraku. Kalau enggak salah Mas Rangga ini. Bahasa. Sini biar aku ceritain. Coba, ada yang udah dapat notif enggak dari Mas Rizal itu? Rizal Ardiansa. Coba saya tanya dulu para moderator. Kenapa Mas Gendra unsub lagi? Kan dulu teman semua. Iya, dia udah unsub. Dia kalau dari channel Abimoki udah unsub, saudaraku. Mas Jaki mana bang? Ada. Oh gitu Mas, oke, saya tahu kalau di channel Mas Maja. Iya, pasti tahu ceritanya, saudaraku, apa ceritanya. Makanya tak bikin di komunitas kalian sebagai klarifikasi. Oh gitu Mas, oke. Jangan dibahas lagi Mas lagi Nora. Iya, saya nggak mau lagi panjang ceritanya. Om Abim nggak usah dibahas di sini, ada mata-matanya dua orang awas. Iya, kita nggak bahas dia lagi, saudaraku. Cuman karena Mas Arya bertanya, ya kan Mas Arya lebih tahu dari kita itu. Karena kan sewaktu ceritanya kan Mas Arya ada di channel Mas Maja, saya bukan nggak tahu itu. Mas Arya, Mas Pombob itu ada semua, saudaraku. Mas Nopik itu ada semua itu, saudaraku, saya tahu. Hai Mbak Cika, intinya moderator adalah mendukung dan membantu perkembangan channel hostnya. Kalau ada tamu baru masuk serta menjaga nama baik channel aslinya, jadi moderator itu berat karena harus amanah. Iya. Udah Mas Wahyu. Awak ke komen ke komunitas ada Bang Oki. Pamit ya Bang Oki. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk notif enggak Mas Wahyu Andika? Karena nanti kalian kalau dapat spam, kalian ngeluhnya sama saya gitu, saudaraku. Nah, saya mau ngomong apa gitu, nah. Coba. Makanya kita pas-paskan dulu semua, saudaraku. Mas Rizal dapat notif, Mas Wahyu Andika nggak dapat notif, itu berarti. Malah ditanya Mas Wahyu, malah izin pamit pula. Ini yang saya coba dikelarkan dulu, gitu, nah. Dapat notif nggak dari tadi saya tanya? Coba dikelarkan dulu. Kalau Mas Rizal dapat notif, dia berarti permanen masuk sama Mas Rizal Ardiansa. Yang Mas Rizal permanen apa enggak? JDED ada, iya ada Mas JD. Aku dapat, assalamualaikum Bang Abim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Budi Sulistia. Nah, coba kalian dari Mas Budi Sulistia ini udah dapat notif belum? Ini Mas Budi Sulistia ini kemarin silaturahmi sama semua para channel. Sama semua para channel mood, saudaraku. Ini Mas Budi Sulistia ini 182 pendukungnya. Coba, siapa yang kemarin ada dapat notif dari Mas Budi Sulistia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Budi Sulistia. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Coba, para moderator, siapa yang kemarin ada dapat notif dari Mas Budi Sulistia, saudaraku?
Nah itu Mas Bully Sulistia itu udah komen di komunitas kemarin. Dia udah sambung silaturahmi sama seluruh moderator. Coba siapa yang ada dapat notif dari Mas Budi Sulistia? Saya mau tahu. Bang, tutor cara komen dibaca siap Kak Aisyah. Alhamdulillah si sehat berkat doanya kan. Iya. Udah nggak usah bahas Ginora di sini. Ada mata-matanya ada dua orang. Awas saya orangnya tutup poin ya. Saya lihat sendiri. Alhamdulillah dikit lagi sub abim dua subnya 200 abim a abim ya. Siap, semoga berkah Allah Mas Budi Sulistia ya. Nah, jadi semuanya saya monitor Mas Budi Sulistia. Jadi kalian gak kecewa, itu yang pertama. Dan juga saya gak ada niat sama sekali buat ngecewai kalian. Itu aja yang harus kalian pahami. Kenapa sampai saya agak detil. Kenapa saya sampai agak detil dalam permasalahan hal yang seperti ini. Karena saya gak mau kalian kecewa gitu. Nah, itu aja saudaraku, jadi mohon dipahami. Tolong ditahan dulu live chatnya biar sampai ke bawah komennya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Dafa-Dafa, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Mas Tusar, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Arya, aku amanah insya Allah. Mabar pakai bus JB3 bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang. Halo juga untuk Rizka Nur Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Rizka Nur Aziza, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Budi, aku mau ke channelmu review. Ya, yang udah dapat notif dari Mas Budi Sulistia silakan mampir. Mas Budi Sulistia OTW 200 itu saudaraku. Semoga bisa-bisa semoga bisa sama-sama mendapatkan keberkahan saudaraku. Mas, siap, silakan Bang Faiz. Bang, kenapa ya kebanyakan orang bikin channel YouTube udah banyak subscriber dan udah berkembang YouTube-nya tapi malah berhenti? Iya, itu permasalahan saudaraku. Karena jadi banyaknya pendukung saudaraku belum menentukan akan perkembangan channel, karena tergantung yang pendukungnya saudaraku. Kalau pendukungnya itu ori, alami, atau memang akun aktif seperti kalian yang saling dukung, itu insya Allah ada peluang besar kemungkinan untuk berkembang saudaraku. Berbeda dengan akun yang dibuat-buat saudaraku, atau maaf ngomong dengan subscribe beli atau pendukung yang beli. Itu sangat jauh berbeda saudaraku. Jadi channel yang mungkin membeli pendukung atau membeli subscriber, membeli jam tayang, itu perkembangannya agak sulit. Berbeda dengan kalian yang mencari dukungan sana sini, karena kalian saling mendukung kan, itu orang-orangnya aktif itu saudaraku. Mereka ada semua dan ada waktu ada masanya mereka akan silaturahmi kembali ke tempat kalian. Jadi perkembangannya itu akan lebih cepat saudaraku. Jadi peluang untuk berkembang itu lebih baik daripada yang subscriber beli dengan jam tayang beli. Makanya saya mencari yang amanah, yang bisa dipercaya, yang memang konsisten, kontinu, dan juga memang serius dalam pengembangan channel saudaraku. Makanya yang saya cari itu yang seperti itu saudaraku. Jadi ini wadah, ini channel juga nggak sia-sia gitu. Nah, cuman bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, bisa bermanfaat bagi orang lain saudaraku. Itu tujuannya. Tolong ditahan dulu cepnya. Mabar bang, mabar. Kemarin bahas sunat, sekarang bahas apa bang? Bahas masalah channel Mas Cahaya Surya. Mas sampean disindir Genora, terserah, saya nggak peduli saudaraku. Di komunitasnya mas, nggak ada urusan Mas Rizal. Saya nggak ada urusan, terserah. Terserah saudaraku mau nyindir apa aja. Intinya itu sudah kita buat klarifikasinya di komunitasnya saya. Silahkan. Silahkan mau ngomong apa aja, kita nggak peduli. Percuma saudaraku buang-buang oksigen aja. Lebih bermanfaat saya mempromosikan channel kalian seperti ini daripada saya membahas itu. Ya. Kalau orang masih membahas channel Abimoki yang bukan para moderator, yang udah dihentikan, yang udah gak masuk buku atau ditutup peluangnya, itu kalau masih membahas tentang channel Abimoki, itu berarti ada yang salah dengan dirinya. Kenapa saya bilang ada yang salah dengan dirinya? Karena channel Abimoki gak ngerugikan orang saudaraku. Bercerita apa adanya.
insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian channel ini. Bisa membantu perkembangan channel kalian. Apa yang salah dengan channel Abi Moki? Coba saya tanya. Apakah channel ini merugikan orang? Mengganggu channel orang? Tinggal kalian pikirkan sendiri, saudaraku. Itu aja kalau bagi saya. Jadi saya nggak mau lagi bahas tentang itu. Itu kan karena Mas Arya yang nanya. Kapan perlu nanti kalau Mas Arya nanya terus, mute aja Mas Arya, saudaraku. Biar nggak bisa komen. Kelar urusan. Gitu aja, kalau kita nggak mau pusing-pusing, saudaraku. Kalian bisa merasakan sendiri, kalian bisa membuktikan sendiri. Sekarang saya tanya, apakah channel Abi Moki bermanfaat bagi kalian? Apakah bisa membawa manfaat bagi kalian channel ini? Kalau bisa, apapun cerita dia di komunitas, itu malah channel dia sendiri yang akan kena. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Mau dijelekkan sejelek apapun channel Abi Moki, silakan. Tapi rasakan sendiri akibatnya ke dirinya. Karena, maaf ngomong saudaraku, channel Abi Moki ini yang kenal bukan sekedar kalian. Banyak para streamer yang sudah tahu channel Abi Moki ini seperti apa. Jadi kalian jangan salah dalam mengambil langkah. Jadi para streamer-streamer yang, maaf ngomong, subscribernya di atas channel Abi Moki, itu kenal dengan channel Abi Moki dan tahu apa kinerja dari channel Abi Moki ini, saudaraku. Ya. Jadi kalian jangan salah. Mereka sudah tahu semua kinerja dari channel Abi Moki sebelum kenal dengan channel Majadin. Nah, itu saya jelaskan. Jadi sebelum kita kenal channel Majadin, itu sebelumnya para channel-channel yang subscribernya lebih banyak dari channel Abi Moki, itu mereka udah kenal channel Abi Moki, saudaraku. Ini saya jelaskan. Jadi sebelum channel Abi Moki ini mencapai 1K pendukung, itu banyak para streamer yang udah tahu kinerja dari channel Abi Moki ini, saudaraku. Jadi mau dijelekkan seperti apapun, silakan, saudaraku, nggak masalah. Silakan komen kalian di komunitasnya Mas Ginora itu. Silakan komen. Nah. Kalian akan mendapatkan sendiri manfaatnya nanti dari apa yang dibuat. Jadi nggak masalah, saudaraku. Aku udah subrek bang, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Masif. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Aku nggak tahu apa-apa bang, aku baru datang soalnya. Iya, terserah. Nah, kalau Mas Arya banyak cerita terus tentang hal itu, emut aja biar nggak bisa komen lagi, kelar saudaraku. Kalau saya nggak mau banyak cerita, emut aja Mas Rangga. Emut aja. Emut aja Mas Rangga. Silakan dimut, siapa yang mau ngemut Mas Arya Saputra murid Maja, emut aja saudaraku. Tolong ditahan dulu live chatnya. Kok sampean di sini? Om Budi, iya Om Rangga. Bermanfaat channel sampai Abi Moki, iya. Jadi silakan bikin di komunitas. Ya, maaf ngomong. Jadi bukannya sekedar kalian yang kenal dengan channel Abi Moki, saudaraku. Mungkin maaf ngomong, senior-senior kalian mungkin kenal dengan channel Abi Moki. Kalian boleh mampir di channel senior-senior yang subscribernya jauh di atas Abi Moki. Silakan tanya. Mas, tahu sama channel Abi Moki tidak? Silakan tanya sama para streamer-streamer tersebut. Silakan saudaraku. Mas, channel Abi Moki itu seperti apa? Tanya sendiri sama para streamer. Silakan kalian tanya sendiri. Mas Rangga Steli itu dia kemana-mana saudaraku. Di mana ada streamer itu ada Mas Rangga. Kalau mau tahu. Makanya Mas Rangga itu kemarin mau unmod, dia mau minta berhenti jadi moderator. Sebenarnya saya kabulkan Mas Rangga mau berhenti jadi moderator sebenarnya saudaraku. Cuman Mas Rangga nanti kalau tak minta isyaratnya nggak sanggup pula kan. Kenapa saya nggak mau unmute Mas Rangga? Karena Mas Rangga ini aktif saudaraku. Dia memang berjuang, dia memang serius pengembangan channelnya. Di mana ada streamer itu ada Mas Rangga Style Busit. Nah, dia mempromosikan liverynya saudaraku di mana-mana. Itu. Jadi saya lihat Mas Rangga seperti itu, saya lebih semangat lagi saudaraku. Saya lebih semangat lagi gitu. Jadi silakan bikin di komunitas seperti apa. Nggak masalah, silakan saudaraku. Tapi kalau kalian mau tahu channel Abi Moki, simple. Setiap kali kalian mampir di channel streamer, kalian boleh tanya sama para streamer. Kenal nggak sama channel Abi Moki? Untuk gimana kinerjanya? Itu aja. Dimut aja yang bawa-bawa nama Ginora, dimut aja Mas. Nggak ada urusan. Mut-mut aja Mas Rangga, Mas Ripal, mut-mut aja yang bawa-bawa nama Ginora. Nggak usah lagi diurus. Gak apa-apa kan selatan bisa sama streamer deh. Iya, itu mood aja.
Jangan merasa besar kepala, saudaraku. Nanti saya dukung lagi pakai HP yang satu, Om Budi. Iya, Om Anu, Mas Budi Sulistiyo, sebenarnya para moderator-moderator yang aktif ini memang rata-rata punya akun 2-3 akun aktifnya Mas Budi. Nanti insya Allah akan dibantu. Nanti insya Allah akan dibantu. Yang narik pesan jarinya bisulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Darah Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Darah Merah. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar di Indonesia Mas? Kayaknya kita lagi banyak permasalahan Mas Darah Merah. Itu belum kelar masalah Pulau Pasir, udah ada lagi masalah kita dengan Malaysia. Belum kelar dengan Malaysia, kita udah kena gugatan lagi dari WTO. Itu banyak saudaraku. Sembunyikan aja, gak usah lagi diurus itu. Bang Mas Budi Hengker Busit. Oh gitu, siap. Jadi apapun ceritanya di komunitas silakan saudaraku. Tapi yang harus kalian ambil satu poin, channel Abi Moki ini rata-rata para streamer kenal dan tahu saudaraku. Bahkan yang di atas subscribernya, yang jauh di atas subscribernya dari channel Abi Moki sendiri. Maaf Bang Darah Merah kehapus. Abis bikin kopi Mas, kopi susu, siap. Jadi gak masalah bagi saya saudaraku. Om Budi sub 1882 nanti saya tambahkan lagi, alhamdulillah. Mau gak Mas nanti aku kirim ke Pak Kurir. Apa itu yang dikirim? Itu. Jadi silakan bikin aja di komunitas. Jadi hati-hati dalam bertindak, nanti hancur sendiri saudaraku. Mas Rangga ada livery baru enggak? Ada livery baru, livery tahun baru itu Mas Darah Merah. Livery tahun baru, tak sarapan aku dulu Bang, siap. Mabar Mas, mabar. Mabar saudaraku. Siap orang Rangga, makasih ya. Udah ngopi belum Mas? Aku gak sabar menunggu kode name ACC Adi MKS Super Boys. Jadi channel Abi Moki ini ada SAD Nakula Scorpio. Ini lagi bikin tronton tuh. Ada lagi nanti livery tronton itu. Aku pengen livery, boleh. Silakan mampir tempat Mas Rangga Style Busit, saudaraku. Silakan mampir tempatnya Mas Rangga Style Busit. Oh ya Rangga, aku mau ke sana. Ayo. Mas R, request livery bus user. Ada enggak? Ya. Siap Om Pais, bawa kopi, bawa seblak, bawa martabak, sekalian gorengan. Minta dong Om Rangga, ada di channel Mas Rangga Masif. Tinggal ambil aja saudaraku. Pokoknya kalau di channel Mas Rangga Style Busit atau di channel Ian Official, Busit Ian Official, itu sebenarnya apapun yang di-share mereka kalian bisa pakai itu saudaraku. Itu memang dikasih buat kalian saudaraku. Bus JB Hadi nanti deh. Ya, SpongeBob mana Mas? Sudah lama enggak ketemu. Enggak lagi saudaraku. Mas Darah Merah, sip, mampir aja tinggal di jejak momen subscribe tuh. Kita cuma punya bus user. Iya memang punyanya bus user Mas Rangga. Karena di apa kemarin di reset abis ya saudaraku, gara-gara sering nge-lag. Ini aman ini, gak nge-lag dia. Nama Mas siapa? Saya namanya Mas Tuser saudaraku. Jadi coba Mas Rizal coba silaturahmi sama Mas Rangga Style Busit. Saya tunggu notifnya, cepet. Mas Rangga, tolong dimonitor Mas Rizal. Aku nunggu notif darimu. Nanti via WA aja nanti kalau nggak aktif. Hadidi, pakai aja kan ada 3 warna yang JB Hadi. Iya, coba diganti-ganti itu nanti. Siap.
JBHD ku rombak JB3 single glass. Apa iya? Sip. Oh ini mas apa iya sip nih ya. Tapi kok gambarmu cewek mas sip? Bentar, coba. Tak tunggu notifnya. Nonton di atas 5 menit sampai 7 menit like, komen baru terakhir sub. Atau mampir juga di tempat Mas Budi Sulistia. Nanti tak monitor. Mas Budi, saya nanti kalau ada notif dikasih tahu saudaraku ya. Mas Rangga, nanti kalau ada notif dikasih tahu saya saudaraku. Kata si Abi mudah dipakai semua. Yang ada di saya JBD Efek 3D Scorpio. Tuh. Coba ditunggu Mas Rizal, Budi mampir tempat Mas Budi Sulistia sama Mas Rangga Style Busit. Tak tunggu notifnya masuk. Ayo. Si ada telepon. Tak tunggu notifnya masuk Mas Rangga, Mas Rizal, Mas Budi saya dibantu. Bizarres Idol. Hadidi pakai aja, ya pakai aja dulu yang ada Ten. Oh. Pesan dihapus Nightbot. Ini masih kenapa dihapus Nightbot saudaraku bikin apa? Apa iya kok apa iya di piye bot dia nulis apa iya kok di mood Nightbot kopla eh. Enggak bisa membedakan toksik sama bukan. Kata si Abim udah dipakai ya. Mas Rangka mantap semua pokoknya. Lah iya Om Budi ini lagi nonton di channel Om. Tunggu notif ya tuh. Masih lama Bang, bentar lagi saudaraku. Apalagi Lipri tahun baru, bah bagus sekali. Iya, Mas Rangka share pertama kali. Jadi bagi yang pengen Lipri tahun baru, saudaraku, coba mampir tempat Mas Rangka ya. Itu ada udah Lipri tahun baru yang dibikin. Nah, itu ada Lipri tahun baru. Masih belajar, Om bagus. Walaupun belajar, tapi itu aja udah bagus. Malah saya nggak bisa bikin Lipri. Yuk. Kena pelanggaran. Iya, masih bikin apa iya kok kena pelanggaran. Hai, halo, halo juga untuk Mas Pasiul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Pasiul. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga tidak kurang sesuatu apapun. Amin Allahumma amin. Belajar Om bagus. Saya awalnya juga enggak bisa karma. Saya pengen bisa, saya belajar coret-coret. Siap. Om Budi monitor ada motif notif masuk enggak? Dan sub udah nambah. Notif komen udah masuk Om Rangga alhamdulillah. Siap Om Budi, saya dukun. Saya dukun pakai dua akun. Siap, makasih Om Rangga. Ya. Mas Budi ini kemarin komen di komunitas Mas Rangga. Dia komen di komunitas. Makanya saya tahu.
Om, apa? Sama-sama. Apa Mas STM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Regi. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Mas, kenapa enggak mabar tambal? Mabar, tapi nanti sama Mbak Cika kalau mabar. Ikut mabar boleh enggak? Boleh. Siapa yang enggak boleh ikut mabar? Silakan ikut mabar, saudaraku. Yang penting jangan rusuh. Amin, Allahumma amin. Udah Mas Rangga, oke kita tunggu notif. Mas Rangga ada masuk notif dari Rizal Ardiansa? Mas Budi ada masuk notif dari Mas Rizal Ardiansa enggak? Ayo, tak tunggu. Mbak Cika mana? Mbak Cika ada kegiatan. Assalamualaikum Bang, kapan mabar busnya? Kok mabar, kok enggak mabar-mabar? Oh ya, ayo kita bikin room yuk. Aku nonton 4 menit. 4 menit, entah masuk entah enggak tuh. Entah masuk entah enggak itu nanti anunya. Tapi kalau benar serius nonton 4 menit, nanti itu Mas Rizal, kalau terjadi spam itu Mas Rizal harus ngulang. Makanya tak tunggu, makanya tak usahakan sekali kerja, saudaraku, jangan sampai ngulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk MS Amin. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Apa itu kok titik-titik, titik-titik menjadi bukit? Ngulang lagi nonton ya Mas. Iya, kalau enggak itu tetap kedetek spam itu, saudaraku. Jadi nanti harus diulangin lagi itu biar jangan spam. Notif belum masuk tapi sub udah nambah satu. Terima kasih. Tuh, kalau Mas Rangga enak . Kerja sama-sama Mas Rangga paling enak monitor. Dah sub ya. Iya, tapi itu nanti jadinya spam itu Mas Rizal kalau mau tahu. Buktikan aja. Enggak usah diganggu-ganggu, kita lihat aja nanti itu jadinya spam. 4 jam itu hilang itu. Rizal tinggalin komen biar jadi tamu undangan. Siap. Sama-sama. Jadi nontonnya itu harus di atas 5 menit, saudaraku, bahkan 7 sampai 8 menit. Nah, itu yang murni. Makanya kalau ada yang bikin konten short, itu kalian harus nonton sampai 4-5 kali, saudaraku. Itu baru nanti akan jadi permanen. Itu kalau mau tahu. Aku udah komen like. Mas, kenapa OBB-nya dirombak? HP-nya nge-lag, Mas Dian. Jadi oleh HP-nya tuh nge-lag terus, saudaraku, makanya hapus, tak reset. Jadi ini pakai OBB ori. Makanya mobilnya cuma ada JBHD itu, saudaraku. Udah masuk sub-nya Mas Rangga? Kayaknya nanti Mas Rizal malah spam. Iya, itu ketebak spam itu. Mas Budi, itu ada masuk nggak? Yang punya Mas Rizal Ardiansa ada masuk notif nggak ke tempat channel Mas Budi? Atau cuma sub-nya aja yang nambah, tapi channelnya anu notifnya nggak masuk? Itu. Jadi memang memberikan dukungan itu butuh kesabaran Mas Rizal, butuh kesabaran yang sangat sabar. Itu. Jadi butuh kesabaran yang sangat sabar. Aku ulangi lagi ya, siap. Kasihan yang mau mabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Rehan Project. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bang, aku tadi nonton Masa ke Masa Angsa Putih. Siap Om Budi, comot aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk YouTube Deo Kodenem Boys. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Bang, aku punya 3 pertanyaan. Sudah 1. Aku yang sub cuma 13. Wih, sedikit kali. Oh, Mas Dian, Mas Dian kok gak ngomong ya kalau channel ya? Padahal Mas Dian sering sama Mbak Cika ini. Ada satu lagi saudaraku, Kak Vina. Satu lagi Kak Vina itu channel juga saya lihat. Komen udah masuk, sub udah nambah tapi notif belum masuk. Semoga aman. Kak Bagus, tahu Irhan sekarang tahu. Perusahaan kita bisa langganan Gojek, Bu. Coba nanti tunggu. Gak ribet ngurusin busnya. Lihat laporannya gampang. Pantau perjalanan gampang. Armadanya banyak. Daftar GoCorp sekarang. Jadi nandain channel-channel amanah. Berhubung kalian yang hadir, kalian dulu tak suruh. Aku punya teman baru. Namanya udah aku ganti. Ini aku Rehan Gameplay. Siap. Ikut, oh ya, yang akun Samudra itu aku, Kopla. Channel Munde ya, Cil.
Apa bus asal Sumatera yang paling viral seluruh dunia? Kayaknya nggak ada ding bus Sumatera. Gua ketika sub sama Mas Rian nonton like komen sub gua ketika subscribe nggak di siapa-siapa subscribe like nonton nggak komen. Nah itu yang nggak mencari dukungan itu Mas Mas Ami. Tapi kalau yang cari dukungan nggak bisa kayak gitu saudaraku. Harus sama saudaraku, harus bikin gender. Ya Om Rangga sama punya aku juga beberapa ada yang masuk, ada yang enggak. Irham siap. Rizal nanti nunggu beberapa jam saya mampir balik biar enggak spam. Oke, siapin kopi sama gorengan, siap. Ya, Abang enggak jawab. Lah itu, Bang aku punya pertanyaan, sudah satu, berarti dua lagi. Jawabannya? Ya, kan itu. Berarti dua lagi pertanyaannya. Om Budi udah biasa, ya. Dia masih kelas berapa? Coba kamu tanya Irham kelas berapa, umur berapa, di mana. Ayo, server Rusia nama Room Kompoy PW13. Bang, pakai Lipri ALLS. Belum punya. Siap, Mas. Antar lintas Sumatera atau sebutannya ALS. Oh, gitu. Ikut mabar, ayo. Masuk, Jil. Ikut mabar, Jil. Ayo, server Rusia nama Room Kompoy PW13, saudaraku. MP, ayo Mas Rizal coba nanti juga mampir tempat Mas Faiz Strat Gameplay, cepet. Banyak saudaraku, tapi dicoba dulu di sini sistemnya itu dites dulu sama hostnya. Amanah nggak, masuk nggak notifnya. Kalau masuk notifnya ke depan insya Allah aman. Yang penting amanah aja. Pamit Mas, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting amanah saudaraku. Nggak ada informasi lagi gua bang, informasi apa itu? Apa enggak kedengaran? Naiklah perusahaan Minang ya NPM. Halo, halo juga untuk Ayu Sapiro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Istran. Assalamualaikum Mas, saya Mas Dian. Ya, besok-besok, kalau Mas Dian apa nanti Mas Dian belajar bersilaturahmi ya dengan para moderator ya Mas Dian ya. Biar nambah dukungan di channelnya saudaraku ya. Mas Dian belajar bersilaturahmi ya, pahami caranya ya. Nanti tak bantu ya Mas Dian ya. Coba Mas Dian belajar bersilaturahmi dengan para moderator dulu. Nanti kalau udah kelar dengan para moderator, nanti channel Mas Dian nanti ada masanya nanti akan dipromosikan sama host ya. Alhamdulillah channel kecil aku baru 1 bulan 1 minggu udah 273 sub. Mungkin lebih kalau gak ada yang spam. Alhamdulillah. Ikut informasi busit, server apa, PW apa, server Rusia, nama Room Kompoy, PW13. Iya ya, Mas Rangga baru 1 bulan, 1 minggu ya. Berarti Mas Rangga sama kita baru sekitar 1 bulanan ya. Yang BSN itu aku, siap, what is the time now? Wah, suruh bahasa Inggris, piye ki. Bang, ini gua mau jujur, gua waktu ketemu channel Busit dan Official sebelum gua nemuin channel dan waktu itu gua langsung subscribe channel Busit dan Official. Habis itu gua like baru nonton. Salah. Jadi itu salah. 12 sub ternyata channel Mas Dian. Iya. Mas Dian nanti kita arahkan untuk bersilaturahmi dengan para moderator saudaraku. Server apa, Bang? Server Rusia nama Room Kompoy PW13 saudaraku. Nanti Mas Dian kita bantu. Karena kalau enggak ngomong saya enggak tahu saudaraku. Karena takutnya nanti kalian nggak mau gitu. Karena terkadang ada yang mau, ada yang nggak saudaraku bersilaturahmi itu. Nah itu permasalahannya. Yang mau ya alhamdulillah saudaraku aman kita. Kalau yang nggak mau kita mumun eding. Kita kena marahi para moderator nanti saya. Mas punya saya kurang 3, mas punya saya kurang 5. Apa nggak bingung saya jadinya? Cara mampir ke channel orang lain tuh. Lihat apa yang di... Baca ya komennya Mas Rangga ya. Itu udah dibuatnya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas DJ. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga Mas DJ. Tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Kalau sama Mbak Cika MSAM toksit. Masa iya? Kalau toksit mood-mood aja Mas Faiz. Mood aja saudaraku kalau toksit-toksit. Kita komunitasnya bukan buat toksik saudaraku. Di sini komunitasnya berakhlak, berakidah. Ya.
Cara mampir ke channel orang lain, 1 like, 2 komen, 3 nonton sampai 5 7 menit setelah itu bar sobek-sobek. Ah itu. Jadi nonton dulu sekitar 5 sampai 7 menit. Setelah itu like, komen, baru sub saudaraku. Jadi itu cara yang benar. Jadi itu akan jadi permanen dan notifnya pasti masuk itu. Pasti notifnya otomatis masuk saudaraku. Kalau nonton dulu sampai 7 menit, like, komen, terakhir sub. Wah itu pasti masuk notifnya. Terkadang kalian balik-balik jadi gak masuk notifnya itu gak masuk saudaraku. Itu karena dibalik-balik jadi notifnya gak masuk. Mas BSN itu. Ayo ayo gas-gas yuk kita coba room pertama. Semoga jalan saudaraku. Ayo. Ayo gas-gas mas Mardia. Ayo gas. Ada Mas Wahyu itu. Ayo gas-gas. Ayo kita coba room pertama. Semoga jalan. Siapa? Aku udah masuk. Alhamdulillah. Nyentil Pak Is. Ya. Itu moderator itu saudaraku. Para moderator itu memantau daripada kalian. Aku udah masuk. Siap. Jadi para moderator channel Abi Moki itu ada di mana-mana saudaraku. Dia memantau. Apalagi kalau channel yang toxic, malah enggak mau para moderatornya silaturahmi nanti. Gua pakai bis warna ungu sama hitam, Bang. Siap. Ya ada Mas Dapa ya? Mas Dapa ada di room ya? Lama enggak ketemu Mas Dapa nih? Sial mas, gua telat, gua ganggu kalian, jadi gua telat masuk, jadi maklum, siap. Ya yeah, ngestuk, ya, yeah. Om pamit bentar ya, nitip assalamualaikum nanti balik lagi, siap. Di monitor ya. Ya yeah, laptopku black stack, kok bisa? Maaf ya guys, mood di channel ini galak sama yang berkata toksik dan menggunakan ID nama toksik, ya. Yeah. Karena moodnya para moderatornya memang punya hak untuk itu saudaraku dari awal. Jadi hak-hak para moderator udah dibagi. Jadi para moderator itu sudah tak berikan hak istimewa bagi mereka. Jadi para moderator itu hak istimewanya mereka berhak untuk mengemut, bahkan sampai menyembunyikan channel yang toksik-toksik, yang kira-kira nggak masuk kategori. Setelah itu para moderator itu hak istimewanya mereka harus bagi yang ingin sambung atau ingin nambah dukungan itu harus bersilaturahmi sama para moderator dulu saudaraku. Kalau udah kelar bersilaturahmi sama moderator, udah lulus ujiannya dari para moderator, maka nanti akan dapat kesempatan untuk dipin dan dipromosikan. Nah itu, jadi lewati dulu pagarnya, itu para moderator itu pagarnya semua. Kalian harus melewati itu semua dulu saudaraku. Setelah para moderator nanti memberikan sinyal atau ACC atau dari mereka bahwa ini masuk, semuanya sesuai, itu baru akan mendapatkan kesempatan dipromosikan. Karena yang menilai nanti para moderator juga. Jadi hati-hati kalian kalau pengen mendapat kesempatan untuk dipromosikan itu sama moderatornya, karena moderatornya itu menilai juga saudaraku. Jadi para moderator itu akan menilai kalian itu masuk gak kategori yang akan dipromosikan. Kalian gak akan ketemu di live chat karena para moderator akan via WA saudaraku. Jadi para moderator akan via WA. Jadi seluruh itu saudaraku. Jadi para moderatornya akan memberikan lisensi channel si A, channel si B, channel si C saudaraku. Nah begitu. Bang, gua tadi masih di room Rusia karena bug jadi DC aja. Oh gitu, siap. Basa, cara menghancur mental orang sampai hancur hancurnya. Wah, itu kita nggak tahu saudaraku. Karena kita nggak ada niatan mau menghancurkan orang. Dari awal channel Abi Moki berdiri itu nggak pernah niatnya menghancurkan orang saudaraku. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Berliandra. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Bang Nyurum, siap. Lah beneran laptopku blustuk beneran. Coba kita buka di server lain aja. Mas boleh masuk room aneh, server Rusia. Ayo masuk roomnya Mas DJ. Mas DJ udah buka room, jangan dikik-kik ya Mas DJ ya. Makan bang, siap. Bang server apa? Server Rusia lagi, itu yang buka room Mas DJ. Server Rusia nama room kompoi PW13.
Mas DJ yang buka room. Makan semua siap, server. Assalamualaikum, I'm back. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Dwi Agus. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Sabar ya. Sabar itu. Server Usiana Marung Kompoi PW13 masuk di roomnya Mas DJ. Mas DJ bikin room pagi ini, alhamdulillah kita udah dibantu Mas DJ. Kalau gua waktu kakek gua meninggal, gua biasa aja, enggak sedih sama sekali. Ya, minta dicas itu, Bang. Iya, Mas Ripal. Aku make mood aplikasi, coba. Jangan Rusia, aku enggak bisa, nanti blue stack lagi. Itu Mas DJ udah bikin room itu, Mas Bocil. Bang, rekomendasiin HP gaming 1-2 jutaan. Bingung, Mas Agus, kalau saya suruh rekomendasiin saudaraku. Nanti enggak sesuai, ya. Takut saya. Saya enggak berani rekomendasiin saudaraku. Hadir Abim, siap Mas Supir Muda Simulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Supir Muda Simulator. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Server kode, server Usiana Marung Kompoi PW13 saudaraku. Lah ada nama kembar nih. Iya. Tapi dia gambarnya anu saudaraku, PP-nya stumble. Ini siapa ya? Coba kita cek dulu channelnya. Ini PP-nya stumble ya? Kayaknya dia bikin screenshot namanya sendiri itu, dibuatnya PP-nya. Ini kayaknya baru ketemu, kita cek dulu. Oh iya, pemain stumble memang saudaraku. Ini bukan Mas Faiz ya? Itu namanya siapa di PP-nya tuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Surya Mabar. Gak apa-apa, yang penting membantu biar saya mudah ketika memilih. Server Rusia nama room DJ PW ya, PW13. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Kadal Jawa. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin untuk Mas Kadal Jawa. Aku mau masuk lagi, mukul ada penuh. Siap Mas Jasi mana? Siap Mas Kadal Jawa, nanti kalau ada para moderator datang ke pas Mas Kadal lagi live, dibantu ya Mas Kadal ya, dipin ya. Assalamualaikum, aku yang King Cais gitu. Siap Mas King. Ya aku baru ngecek channelmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Tango Tekel. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Pas semalam aku marah-marah gimana? Oh itu yang komen mungkin itu Mbak Cika itu. Siapa yang merasa dirinya beban orang lain? Aku gak bisa dipin Pak kalau pakai aplikasi Turnip. Oh gitu. Siap, nanti dibantu ya para moderator channel Abi Moki ya, kalau pas mampir ya. Mas Tango itu belum bisa ganti nama saudaraku. Tango Oi Channel 044 itu belum bisa ganti nama ya, masih Tekel belakangnya ya. Kalian enggak bakal kena spam kan? Aku enggak punya channel. Wah, ini Mas Dwi Agus ini dia kasih dukungan tanpa mengharapkan didukung. Tapi nanti Januari dia harapkan dukungan itu karena dia mau bikin channel. Nunggu 3 hari Mas, siap tak tunggu saudaraku ya. Tak tunggu. Jadi enak dalam mengarahkannya, enak Mas Tango. Ah ini bagi saudara-saudaraku semua yang sudah mampir di channelnya para moderator, silakan juga silaturahmi ke channelnya Tango Tekel, channelnya Mas Kadal Jawa saudaraku. Nonton sampai 7 menit atau 8 menit bahkan 10 menit, tinggalin komen.
like, komen, sub, baru nonton. Nanti itu akan disambung sama Mas Kadal Jawa sama Mas Tango Tekel, saudaraku. Nah, itu. Silakan bagi yang ingin menambah dukungan, mampir ke channelnya Kadal Jawa juga sama Mas Tango Tekel. Jadi silakan mampir ya, bagi yang ingin mencari dukungan atau menambah pendukung. Mas Agus bikin aja, aku support nih, tuh. Apa sih gua DC nggak jelas lah. Kok bisa DC yang bikin room ya? Gua di channel ini di mute terus. Ya kalau toksik pasti di mute karena komunitasnya bukan dibikin untuk toksik, saudaraku. Jadi nggak ada yang di mute tanpa kesalahan, saudaraku. Jadi kalau ada kesalahan pasti di mute. Karena di sini berkalimatnya harus pakai adab, pakai akhlak, saudaraku. Ya, karena komunitasnya memang dibikin seperti itu. Jadi kalau kalian ada kesalahan pasti kalian kena mute. Apalagi kalau udah 3 kali, 4 kali itu cuma di mute aja 300 detik, 300 detik masih bikin lagi, itu biasanya akhirnya disembunyikan. Nah, itu saudaraku. Udah aku siap. Tunggu ya para moderator 1 bulan atau 2 minggu kurang dikit. Ah, tuh. Sudah ditengoki semua opung, siap Mang Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mang Leman official. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin untuk Mang Leman official. Dah belasan kali gua di mute. Ya pasti ada kesalahan, kalau enggak tuh enggak bakal di mute. Malah kalau moderatornya salah mute itu kena marah itu, saudaraku, kalau mau tahu. Moderatornya kalau salah mute itu bisa dicabut moderatornya. Risikonya lebih tinggi. Moderatornya dicabut enggak dapat peluang untuk dipromosikan lagi. Lebih tinggi resikonya. Itu makanya moderatornya para channel Mas Ami. Dia lebih tinggi lagi resikonya. Kalau dia enggak ngemut, itu dia salah karena itu udah ditugaskan seperti itu, saudaraku. Itu. Jadi semuanya sudah dibikin gender seseimbang mungkin karena udah ada pembagian tugas masing-masing. Tugas saya sebagai host mempromosikan daripada channel para moderator saya. Tugas para moderator itu menjaga daripada kalimat-kalimat yang ada di live chat. Jadi kami sudah berbagi tugas dengan para moderator, saudaraku. Nonton sampai 10 abad di YouTube-ku terus komen. Kalau nggak nonton 10 abad, nggak aku balas. Kepluk. Pak Agus malam blokir akun bocil kematian. Dia selain rusuh, terus toksit. Mas bocil, itu nggak boleh. Nggak boleh toksit-toksit di channel, di live chat orang ya. Apalagi live chat Kadal Jawa ya. Mas Kadal Jawa baru merintis channel, saudaraku. Lagi berusaha biar berkembang, saudaraku, channelnya. Jangan ditoksitin ya. Biar yang komennya betah, Mas Bocil ya. Masa akunku tuh. Tadi gua ketik nyentir Pak Is enggak dimut. Iya. Jadi kalimatnya harus yang layak, saudaraku. Mas Bocil jangan diganggu, Mas Kadal ya. Jangan toksit-toksit di live-nya, live chat-nya ya. Kasihan ya, orang lagi berusaha. Janganlah. Kan enggak ngerugiin siapa-siapa, saudaraku. Malah kalau kalian bantu, insya Allah kalian mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dari situ. Semoga channel kalian bisa berkembang ya. Makanya para moderator itu diusahakan channel, jadi mereka bisa merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Karena kalau bukan channel itu, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan saudaranya, saudaraku. Apalagi kalau saudaranya dapat spam, dia bukan channel, dia enggak bisa merasakan. Tapi kalau dia channel, dia bisa merasakan, enggak enak ya kalau dapat spam, enggak enak ya kalau dapat dukungan goib. Itu tujuan saya. Jadi semuanya itu ada poin-poin yang sudah saya persiapkan, saudaraku. Itu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Olong Gaming. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Gua pencet malah gua malah kepental kopla. Masa akunku. Jadi siapa itu Mas Bocil yang pakai namamu? Coba dicek, saudaraku. DJ Stumble guys, Mbak Cika busit Mas Abim hoki seperti gantian. Ya. Bukan lu orang Malaysia. Oh, orang Malaysia. Berarti bukan Bocil. Ada juga memang dia ini Mas Bocil kehidupan ini ada channel ini Mas Kadal Jawa. Baru merintis channel juga ini Mas Bocil ini. Kemarin ada tak promosiin channelnya. Nama julukan kalian semua siapa? Para pejuang subscriber. Aku aja ke Jakarta tuh. Kalau aku Evan Akbar. Mas Kadal.
Jadi buat room siapa? Boleh nanti Mas DJ lagi boleh. Bocil kehidupan bukan kau, semalam orang Malaysia tuh. Julukanku Tango Channel 44. Nah ini dia nama channelnya memang. Mas Olong, itu notif dari Mas Tango Channel udah masuk belum? Mas Tango itu silaturahmi kemana-mana itu kemarin, ke channel seluruh para moderator. Karena saya kenal Mas Tango itu udah lama saudaraku. Bahkan duluan kenal Mas Tango daripada Mas Olong ya. Bang Kadal kemarin marah-marah sama siapa? Mas Kadal itu marah-marah karena gatal saudaraku. Jadi sambil garuk sambil marah-marah dia. Bahasa Inggrisnya pergi, go bahasa Inggrisnya blokir. Itu mulai tuh. Nanti. Assalamualaikum Bang, kok enggak main stumble? Tadi aku pakai moodnya guys 01 gaming. Oh siap. Belum Mas Kal, nanti main stumble-nya sorean saudaraku atau bagda maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Kal El Hafimpan. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Masih capek Mang Olong tuh. Sip, aku marah-marah ke bocil Malaysia. Siapa tuh? Julukan si paling sering di-mute. Ya. Jadi kalau para moderatornya nge-mute tanpa alasan itu salah saudaraku. Kangen magap sama PND tuh. Iya. Nanti kapan-kapan kita magap. Insya Allah nama channel Iza Official. Alhamdulillah. Amin. Nah keren kan namaku. Males pakai bocil kehidupan. Ayo yang mau berkunjung gua kembaliin. Siap. Baru buka YouTube ini bentar. Tak cek dulu mbah. Siap. Ya. Coba cek. Mas Tango itu silaturahmi kemana-mana. Budi Sulistia itu. Mas Budi tadi udah mampir. Mas Kadal, boleh silaturahmi sama Tango Tekel itu tak channelnya Tango channel kosong channel 44 itu Mas Kadal. Boleh Mas Kadal mampir situ, nanti itu akan disambung sama Mas Tango itu, saudaraku. Ayo yang mau berkunjung ke gua kembaliin itu. Mas Tango boleh juga kalau mau duluan ke tempat Mas Kadal Jawa, silakan saudaraku. Itu Mas Kadal Jawa streamer juga itu. Gua pernah dulu di mood padahal gua enggak ngapa-ngapain. Enggak mungkin. Jadi kalau di mood itu pasti ada dasar saudaraku. Mas Kadal dah. Saya dah komplit alhamdulillah. Sudah bang, saya udah berkunjung ke channelnya Bang Tango alhamdulillah. Coba Mas, sudah notifnya dari Mas Olong Gaming Mas Tango. Mas Alham Channel kemarin. Coba masuk enggak notifnya Mas Tango dari Mas Olong Gaming itu. Coba dicek dulu. Mas Kal masih monitor enggak saudaraku? Mas Kal ini channel sebenarnya saudaraku. Mas Kal Hel Having Fun masih monitor enggak? Bentar siap, Iza itu nama panjang asliku, itu Iza inisial, coba tebak. Wah ini keren. Lep bang, kadang nanti saya panasin, siap. Gua waktu itu ada yang toksit, tapi yang di mood gua, itu. Alham komplit Mas Olong, belum kayaknya, saya tak cek ya. Sip, ngawur. Assalamualaikum host cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Zuk Madawan. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Mas Zuk Madawan, ada masuk notif dari Mas Kadal Jawa sama Mas Tangol Tekel belum saudaraku? Gimana kabarnya sahabatku? Alhamdulillah baik. Mas Zuk Madawan, itu ada masuk notif dari Mas Kadal Jawa sama Tangol Tekel enggak? Sama Mas Budi Sulistia. Karena kemarin 3 channel ini saudaraku silaturahmi ke channel para moderator. Coba dilihat ada komen-komennya enggak di channel Mas Zuk. Jadi 3 channel itu kemarin silaturahmi ke semua moderator itu saudaraku. Kadal Jawa, Tango Tekel, Budi Sulistia, Alham Channel. Itu saya tahu semua. Belum mampir Mas Tango, enggak ada komen. Notif ada. Coba disambung silaturahminya saudaraku. Pak, kalau Bang Kadal live kasihan karena tak panasin. Oh gitu. Maksudnya dipanasin gimana itu, di atas kompor apa masif? Coba dilihat komennya ada gak? Sri Kandi SHD JB3. Maksudnya gimana itu Mas Pantai Medo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pantai Medo.
Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Pada pacaran tok. Ah. Coba dicek Mas Zuki ya, nanti disambung silaturahminya saudaraku, biar cepat berkembang juga channelnya Mas Bazuk. Nanti kapan-kapan kita ngonten sama-sama Mas Zuk. Nama asli saya Iza, coba tebak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ingin menambah pendukung, itu silakan mampir saudaraku dengan channelnya para moderator. Tadi udah ada Mas Rangga Style Busit, udah ada Faiz Trans Gameplay, Kitran. Setelah itu ada Rival Ardiansa saudaraku. Setelah itu tadi ada juga Mas siapa tadi? Nah, jadi silakan mampir ke channel para moderator dulu. Nanti para moderator akan mendapatkan notif. Nanti saya akan dikabari oleh para moderator saudaraku. Nanti kalau notifnya masuk ke para moderator, nanti channel kalian akan dapat kesempatan untuk dipin di channel Abimoki dan akan dipromosikan saudaraku. Itu. Dan itu bisa berulang kali karena para moderator tidak akan dipin lagi. Para moderator akan dipromosikan secara maksimal nanti. Ada Mang Leman juga, jangan lupa mampir ke channel receh saya juga. Ya, ada Mang Leman official, ini ketua para moderator ini saudaraku. Monggo komen bosku kalau mampir channel gua, siap. Om Leman, iya. Silakan mampir ke ketua paranya moderator Leman official saudaraku. Itu sebenarnya sesepuh moderator channel Abimoki itu saudaraku. Itu sesepuhnya itu. Jadi silakan saudaraku. Bagi yang belum pernah bersilaturahmi dengan para moderator, silakan bersilaturahmi. Karena nanti para moderator itu akan mendapatkan notif dan akan memberikan komen melalui live chat atau melalui WA. Jadi nanti channel kalian akan berkesempatan untuk dipromosikan, untuk menambah dukungan. Engkongnya para engkong tuh Om Leman. Ya itu engkongnya para engkong itu saudaraku. Aku udah berkunjung ke Zuk Maidawan bang. Ya. Makanya ini lagi tak tanyain sama para moderator ya. Jadi kemarin ada 4 channel yang bersilaturahmi, mutlak bersilaturahmi ke para moderator. Budi Sulistia, Alham Channel, Kadal Jawa, Tengo Tekel. Leman moderator pertama kah? Iya. Mang Leman moderator pertamanya. Jadi itu ada beberapa kemarin. Jadi ada beberapa channel yang memang serius dalam pengembangan channelnya. Jadi dia memang komen, dia memang ngomong akan sambung silaturahmi sama para moderator. Itu. Yang mampir Bang Alham sama Bang Tengo, siap. Mas Bud kemana? Ya, Mang Anu, Mas Kadal baru mampir itu masuk. Mas Kadal baru mampir. Disambung silaturahminya masuk ya. Masuk, masuk lagi yang sambung silaturahminya biar sempurna saudaraku. Semoga membawa keberkahan. Mas Bud kemana bang? Mas Bud mungkin sibuk saudaraku. Nah, Mas Rival. Oke, bagi saudara-saudaraku yang ingin menambah dukungan, yang belum pernah bersilaturahmi dengan para moderator, silakan bersilaturahmi dengan para moderator. Itu sudah ada Leman Official, Zuk Maidawan, Rival Ardiansa, Mas Olong Gaming, Mas Rangga Style Busit, Mas Faiz Trans Gameplay, Mas Rival Ardiansa, Mas Kitran, itu udah datang semua saudaraku. Mas Zuk Maidawan, saya udah komplit. Ya, Mas Tango udah ada, itu udah masuk notifnya sama Mas Zuk. Itu udah, Mas Zuk udah kasih konfirmasi untuk Mas Tengo. Alhamdulillah saudaraku. Semoga channel para moderator dan channel-channel saudaraku yang lain, channel Tango Tekel, Kadal Jawa, Mas Alham, Mas Budi Sulistia, cepat mencapai 1K saudaraku ya. Mas pakai kode speed? Enggak saudaraku, belum. Ini masih pakai Orion karena singlet. Silakan ya, bagi yang belum pernah mampir sama channel para moderator, silakan untuk untuk mendapatkan kesempatan dipin dan dipromosikan di channel Abimoki, lewati dulu pagar para moderator, saudaraku. Jadi lewati dulu pagarnya dari para moderator, karena para moderator akan melakukan konfirmasi. Siapa yang mendapat notif, mereka akan ngomong, saudaraku. Paling bisa bikin gua kesel, emang. Kenapa dengan netbot? Yuk mampir yuk, silakan. Bagi yang ingin mampir ke channel para moderator, ada Rival Ardiansa, Leman Official, Pak Istra Gameplay, Olong Gaming,
Mas Rangga Style Busit tadi, ada Mas Kitran 74, ada Mas Pais juga tadi. Nah, silakan saudaraku, silakan dipilih channel para moderatornya. Nanti para moderator akan melakukan konfirmasi bahwa notif udah masuk, dan insya Allah kalau sampai 10 kali masuk notifnya itu, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk dipin di channel Abi Moki dan dipromosikan tanpa tedeng aling-aling saudaraku. Tak berikan kesempatan secara maksimal. Semoga bisa membantu. Bang, satu sub dapat uang berapa? Satu sub dapat uang satu kali dukungan saudaraku. Siap mas, saya turun dulu, perut udah pada demo ini. Semangat semuanya, siap. Makasih. Gua kena tuh. Ayo silakan ya. Jadi lewati dulu para moderatornya. Nanti setelah melewati para moderator, kalian akan dapat kesempatan untuk dipin. Siapapun tanpa terkecuali. Aku bingung harus berkunjung ke siapa lagi. Sama Mas Ripal udah ya. Mas Kadal Jawa sama Mang Leman sudah. Sama Mas Henry Alpati Official udah belum? Sama Mbak Diesa? Sama DVN sudah? Alhamdulillah, saya sudah mampir, subscribe, like, dan komen. Nonton dulu Mas Zuk, nonton dulu. Jangan lupa nonton. Nonton, like, komen, baru sub. Biar permanen. DPN semalam malah. Oh gitu. Satu gos, sub dapat apa? Kalau sekarang belum dapat apa-apa, Mas MS Ami. Jadi ini yang saling memberikan dukungan ini, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Cuman mengharapkan mendapatkan dukungan balik. Itu aja Mas Ami. Mau apa enggak Mas Agus? Aku kalau berkunjung ke shot aja biar enggak kelamaan. Malah spam jadinya nanti Mas Kadal Jawa kalau ke shot. Kalau shot harus 5 kali ditonton baru bisa masuk notif. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena Mas Rangga kemarin yang melakukan uji coba saudaraku. Jadi Mas Rangga kemarin melakukan uji coba riset. Dia berkunjung ke shot. Jadi dia nonton sampai 5 kali. Atau kalau enggak salah 7 kali baru bisa masuk notif. Berarti kalau 5-7 kali baru dukungannya jadi permanen. Itu Mas Rangga kemarin yang ngadakan riset saudaraku. Jadi Mas Rangga kemarin yang ngadakan riset saudaraku. Jadi di tesnya dia riset, dia melakukan nonton video shot dari channel saudara yang lain. Itu dia nonton sampai waktu itu 5 kali belum, kalau nggak salah 3 kali belum masuk notif. 5 kali diulangnya lagi belum masuk notif. 7 kali dia nonton baru dia masuk notif. Nah itu Mas Rangga kemarin. Jadi Mas Rangga itu sering melakukan uji coba juga saudaraku. Dia sering meriset sesuatu untuk mencari yang valid gitu. Nah, saya nggak mampir sama Rangga dan Leman Official kopla. Oh gitu ya Pak, maaf Pak. Ya, jadi itu jadinya spam itu Mas Kadal Jawa. Karena itu riset itu udah dilakukan sama Mas Rangga Style Busit kemarin. 7 kali dia nonton. Bahkan lebih baru bisa masuk notif. Jadi baru itu menjadi permanen. Kalau sekali malah spam. Satu gos sub ke channel moderator dapat apa? Enggak dapat apa-apa saudaraku. Kalau yang bukan channel enggak usah kasih dukungan sama para moderator. Yang diutamakan itu channel yang mau memberikan dukungan untuk para moderator. Kalau yang bukan channel silakan. Kalau ikhlas memberikan dukungan untuk para moderator Abi Moki, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa saudaraku. Enggak ada paksaan. Saya udah nonton Tom dan Jerry tadi kopla. Aku bikin server Japan aja boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Apindi. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin untuk Apindi. Mas Dian baca di atas. Siap sabar. Aku gak berani eksperimen karena ini akun aktif satu-satunya. Siap. Ya akun Mas Agus itu udah lama. Saya udah tahu, udah saya cek. Akun masih Agus itu akun aktif murni itu saudaraku. Mas Mbak Cika kapan labnya? Kalau enggak sore bakda maghrib nanti Mbak Cika. Sabar ya. Saya enggak mampir ke channel Rangga sama Mas Leman Official karena dia sopla. Oh gitu.
Jadi itu kemarin Mas Rangga Style Busit yang mengadakan riset, saudaraku. Jadi kalau nggak salah, Mas Rangga itu paling dikit 7 kali nonton shot baru masuk notif. Itu yang Mas Rangga temukan kemarin. Jadi Mas Rangga itu kadang mengadakan riset untuk mencari yang valid atau permanen, atau biar dukungannya tuh nggak spam, saudaraku. Jadi itu yang dilakukan Mas Rangga. Aku buat room ya. Itu ada Mas DJ mau bikin room. Sama? Itu ada Mas Anu, Mas DJ mau bikin room. Mas Pasihul, jangan ngekik-ngekik orang ya. Ini kalau sekali lagi kejadian ngekik-ngekik, tak cabut tenan moderatornya ini. Biar enggak jadi moderator aja. Kalau ngekik-ngekik, kalau subscribe moderator dapat rokok satu batang tuh, Kesatria Batang Hitam. Apa itu? Halo Mas Abim, halo juga untuk Mas Rizka. Halo guys, Kadal Jawa, Mejiku Bihi. Apa itu Mejiku Bihi itu? Ya. Enggak usah ngekik-ngekik terus Mas Pasihul, ini udah berulang kali dibilang ini. Itu. Halo YouTube kawan baik. Ya ada Mas, mana YouTube kawan baik? Kok enggak kebaca ya ada YouTube kawan baik ya? Enggak ada Mas YouTube kawan baik, enggak ada. Abang kenal Aditya Bayu? Kenal lah. Mas Aditya kadang mampir sini, saudaraku, sebelum lab. Kadang kita mampir ke labnya Mas Aditya Bayu. Tapi ini Mas Aditya Bayu udah lama enggak lab, Ding. Ya enggak? Ada ya kemarin. Siapa yang mampir kemarin? Abim apa Mbak Cika? Oh, dia serempak. Nyeper dulu, siap kalau subscribe menerapkan satu batang, iya. Nama Mbak Cika seperti game, oh gitu. Game, FNAF, game apa itu Mas DJ? Mas Pasihul kok 11 subscribernya? Iya, bingung saya lihat channel Mas Pasihul, gak tahu lagi mau ngomong apa. Aku baru mood ya. Saya memang bingung lihat channel Mas Pasihul itu, sangat bingung sekali, saudaraku. Kok bisa seperti itu? Ya udah, halo Kitrans 74 tuh. Nanti aku mau nonton moderator dulu Bang Abim, biar subscriberku permanen. Iya. Abang kenal Quentitek? Quentitek gak kenal, saudaraku. Quentitek gak kenal. Jadi untuk saudara-saudaraku yang ingin sedang atau yang ingin mengembangkan channel, mencarikan dukungan, jadi coba mampir di channel para moderator dulu ya. Nanti kalau udah mampir di channel para moderator, nanti para moderator akan mendapatkan notif. Setelah para moderator mendapatkan notif, dia akan konfirmasi di live chat atau lewat WA. Nanti channel kalian akan mendapatkan kesempatan untuk dipin dan dipromosikan di channel Abimoki, saudaraku. Ya, ingat itu. Jadi itu peraturannya. Lewati dulu para moderator, baru nanti sampai ke saya. Halo Bang, halo juga Isyanti Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Isyanti Store. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu game Predi Cika, Cika Roxy dan Mosted di DJ Music Man game Inggris itu. Oh gitu. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kitran 74. Semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Momen dasku mikir julukan Oco dipikir. Jangan diambil host, tunggu Kris-krisnya cuma satu. Siap. Mas Abimoki Alpha dalam bus, siap. Bang, busnya rombak kayak apa? Enggak ada langganan Gojek buat perusahaan ini. Banyak untungnya loh. Masih janti store. Langganannya enggak pakai deposit. Jadi silakan bagi tahun pertama langganan Gokor, perusahaan kecil pun bisa. Silakan mampir ke Gokor tadi sekarang. Udah ada Mas Leman Official, Kitran 74, Rival Ardiansa, Mas Zuk Maedawan, Pak Is Trans Gameplay.
Setelah itu tadi ada juga channelnya Mas Rangga Style Busit. Silakan ya, silakan mampir ke channelnya para moderator dari channel Abimoki. Nanti kalau para moderator mendapatkan notif, nanti channel kalian akan dipromosikan di channel Abimoki dan dipin. Jadi akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan, saudaraku. Jadi bukan sekedar datang, bang, promosiin channelku, bang, promosiin channelku. Enggak, saudaraku. Lewati para moderator dulu. Kalau udah melewati para moderator, nanti akan dapat kesempatan dipin. Kalau yang enggak lewat para moderator, enggak dapat kesempatan dipin, saudaraku. Jadi kalau udah melewati para moderator, nanti akan dapat kesempatan. Server apa? Server Rusia, nama room kompoi PW13. Jepang, server Jepang, server Jepang. Server Jepang masuk PW13, server Jepang. Gimana caranya server Jepang? Doain dapat HP gaming dewa dari uang sunat. Amin, Allahumma amin. Nah, ini mana yang mau dipromosiin? Mau ngambil keris kok enggak bisa ya? Oh, Mas Budi Sulistia, tadi ada Mas Zuk, ada mampir di channel Mas Zuk Maidawan nggak, Mas Budi Sulistia kemarin? Itu tadi ada Mas Zuk Maidawan, tapi katanya notifnya belum masuk, saudaraku. Tadi Mas Zuk tadi ada mampir, tadi ada Mang Leman juga. Nah, coba nanti dicek ya, itu udah mampir semua para moderator, mulai mampir ke channel Budi Sulistia, Alham Channel, Tengo Tekel, channelnya Mas Kalda Jawa, tadi 4 channel, saudaraku. Main lagi ah, siap. Aku pakai Lipri Koprimob, mantap. Abim sama aku, Lipri sama, tadi Sumber Jaya Genggong. Cie, kembaran Mas Bagus. Belum ada notif, bang, coba dicek. Tadi udah ada Mas Zuk tadi. Iya dong, Mbak Cika, Cie, Ayang Jona. Wah, Tekel notif masuk, Tekel notif masuk, siap ya. Di monitor Mas Budi ya, karena Mas Budi kemarin ngomong mampir sama para moderator, jadi tak tanyain sama para moderator kembali. Udah makan keberapa kali Mas Bagus? Oh ya, ini tukang makan ini, saudaraku, rupanya Mas Bagus. Ayo server Jepang, nama room kompoi PW13. Oh, server kok server Jepang, nama room DJ, saudaraku. Roomnya namanya DJ PW13. Mas Aditya kemarin live apa enggak? Live Mas Aditya, live kayaknya serempak kita sekarang kadang. Baru 2 kali pagi ini Mbak Cika koplak tenan. Iku makan opo hobi. Makan sama Obi lah, oh gitu. Makan porsi kuli. Mas Agus kopla, makan porsi kuli itu gimana maksudnya? Makannya 2 piring gitu. Ceplu Julukanku The Laskar Menoro, bagus apa enggak? Bagus, The LM. Wah, ini kayak rokok laris manis jadinya kalau The LM. Makan lagi dong Mas Bagus. Koplak tenan ki. Server apa? Server Jepang, nama room DJ PW13 Mas Mardia. Kenyang aku Mbak Cika, iyalah kalau udah 2 kali, gila, hari baru jam 9. Koplak makannya 1 tong Mas, woi. Gila makan versi kuli 1 tong ki piye, habis makan turu Kemarin katanya 7 kali. Makan apa-apa itu? Wah, gila men Makan 1 piring isinya 3 sampai 4 piring. Wow. Kerjonya banyak. Makanya. Ini live napa bahas makan sih, ya Allah.
Eh, kenapa bahas makan sih? Tahu-tahu nanti diam-diam makan. Masuk ada belum? Mungkin lapar, benar. Mungkin. Ayo gas yuk, kalau udah ada. Ayo gas yuk, kita coba lagi. Ini roomnya Mas DJ saudaraku. Wah. Nanti siang baru makan lagi, siap. Mas bagus, cuman ngingetin aja soalnya barusan abis bawa bus. Udah aku cek bang, belum ada notif masuk, siap. Ditunggu ya. Nanti ditanyain terus sama para modnya yang udah dimau. Mas Suser bahas makan karena belum sarapan kop. Mas Rival ngerti ya. Siap Mas Budi, nanti tak tak konfirmasi sama semua para moderator nanti. Karena kemarin Budi Sulistia, Alham Channel, Kadal Jawa, Tengo Tekel. Ah itu. Itu channel-channel yang memang ingin berkembang. Makanya tak konfirmasi sama para moderator semua. Cara bunuh diri. Jangan kok piye cara bunuh diri. Lah belum sarapan semua ini yang lab. Yang belum sarapan derita lu kata Mas Bagus. Dia aja udah 2 kali sarapan saudaraku. Please cara bunuh diri kok cara bunuh diri please piye sip. Wah itu mobil dia. Wah itu dia pakai mobil Brimob itu katanya. Hah? Masa iya? Masa cewek ding? Ini sip ini cewek ya? Cewek beneran apa cewek berkumis ini? Masa kata Mas Abim katanya ini cewek. Aku yang tahu cewek Kak Pina ya. Kak Pina cewek, aku lihat kontennya ya. Oh iya cewek ding. Ini bukannya siapa ini ya? Siapa? Mbak Alfa, Mbak apa? Mbak Silpa, Mbak Silvia ini. Ini Mbak Sulpa enggak? Sulpi. Kok mirip Sulpi ya? Iya dong, makan itu enak jadi enggak berhenti makan. Kopla ya, Gus. Bunuh diri dilarang ya guys. Ya hargailah kehidupanmu sepahit apapun kehidupanmu. Jangan pernah putus asa. Iya. Masih mending putus cinta daripada putus asa saudaraku. Putus cinta bisa disambung kembali. Putus asa enggak ada ganti saudaraku. Emang belum Mas Bagus ini baru mau makan. Yuk makan semuanya. Sakarep mau aduh. Oh piye aduh eh. Jangan di Rusia. Saya error di Rusia. Siap. Koplak sih Mas ya. Dalam momen ndasku wis ngeluh. Wah, kenapa? Putri Aisyah Rabani kah? Oh. Bukan Mbak Sulpi ya? Kok Putri? Putri Aisyah Rabani. Namamu bagus mana? Namanya bagusnya nih. Bisanya di Asia. Siap, Mas Kitran udah berobat. Udah. Mikirin julukan Lipri. Nanti dikasih julukannya. Itu udah dikasih sama Mas siapa tadi ngasih julukan tuh? Ah tuh Masif, sakarepmu katanya. Itu julukannya, sakarepmu katanya. Awas aja jadi Sakera nanti. Saya kembali, iya dikasihnya julukan Sakera. Pak Sakera itu terkenal ya. Itu salah satu dongeng dari mana ya, Kalimantan ya Pak Sakera ya? Atau bukan itu ya Pak Sakera ya, terkenal ya? Wis Adidi, julukan Jasi Ganteng Mas Jasi. Wah boleh tuh. Gimana kaki? Apakah aku terlihat cowok di mata orang lain? Ayo. Iya. Karena saya kira kamu cowok Tapi namamu bagus ya? Nama Mbak sih bagus bener. Putri Aisyah Rabani. Mantep. Gak boleh Mas Agus. Kapten lain kali di Asia. Kalau di Swiss saya keluar sendiri. Siap. Ini grup soalnya. Siap.
Aku pakai Lipri Brimob. Ya, itu ada. Lihat Mas Pasiul pakai Lipri Brimob. Semoga cepat sembuhnya Mas Kit dan Mas Bagus. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, Mas Jasi Lipri LG ya. Iya. Bagus namanya Putri Aisyah Rabani. Putri Aisyah Rabani. Aisyah istri raja, istri raja, istri nabi. Rabani, Rabbani. 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 Rabbani, bani itu apa ya? Kalau rob itu kan ruh. Ruh. Rabbani. Ruh. Aku mau ke rumah sakit, Bang. Kenapa? Baca komenku, udah info julukan. Nanti dikasih. Rabbani, iya. Rob itu kan ruh, saudaraku. Rob. Rob itu sebenarnya sir, itu rahasia. Bani itu apa artinya? Mbak Putri, bani itu apa artinya, Ding? Apakah itu maksudnya Bani Israel atau gimana itu? Bani itu apa artinya? Julukannya yang bagus, woi. Iya, sabar. Di Asia, Kapten, saya error kalau di Rusia. Di Asia, katanya. Siap, nanti kita buka di Asia. Kalau Aisyah itu kan nama istrinya Rasulullah itu. Apa putri Rasulullah ya? Hah? Istrinya ya? Putri itu sebenarnya sama dengan raja, saudaraku, sebenarnya kalau diartikan. Enggak tahu. Kalau rob itu sir itu, saudaraku. Rahasia rob itu sebenarnya rahasia kan, ruh itu. Depan Mas Bagus, Rabbani, Rabbani. Kalau dijadikan satu kalimat apa artinya itu? Rabbani gitu. Apa artinya itu? Depan Mas Bagus. Kalau Rabbani itu apa artinya itu? Mbak Putri, kalau di satu dijadikan satu enggak dipisah itu. Jangan dipisahkan, dijadikan satu kata gitu, nah. Rabbani. Itu artinya apa? Julukan malas buat ngedit. Ya, namamu bagus ya. Mbak Putri, namamu bagus, Man. Maaf keluar bentar, tadi mau makan, siap. Saya cek DC dulu, Mas, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Fantime Indo YouTube. Cewek memang rupa cewek. Bang, cari cara jadi YouTuber. Kalau mau jadi YouTuber ya bikin channel. Setelah itu berjuang mendapatkan pendukung atau subscriber. Kalau subscriber udah sampai ya berjuang lagi mendapatkan jam tayang, 4000 jam tayang. Ya udah jadi YouTuber, saudaraku. Enggak susah-susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Anji Panjek 25. Halo, halo juga untuk Mas Yuja. Sasuke. Sip. Oh iya. Namamu memang sip ya? Sesuai dengan nama akunmu. Sip. Leprekonan enggak apa-apa kah? Ya enggak apa-apa. Ganteng enggak, Bang? Ah, cowok ini. Orang dia tanya ganteng enggak? Ganteng? Ganteng kalau itu. Dia ganti PP. Baru nyimak. Ori apa speed, Bang? Ori. Mas Haji Panjek, apa kabar? Udah lama enggak ketemu. Dia ganti PP-nya. Ganteng. Oh, itu cowoknya berarti. Oh. Udah punya cowok ya, enggak jomblo lagi, Mak. Mbak Putri enggak jomblo lagi ya. Males ah panggil Mbak Putri, Mbak Aisyah aja. Mbak Aisyah enggak jomblo ya? Itu cowoknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Anas Prastia. Oke.
Untuk Mas Anas Prasetya, Haji Panjek dan Mas Pantem Indo, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga saudaraku, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Adeknya, oh adeknya. Oh, baik terus. Aisyah Suma Muka Muna. Apa itu? Itu cewek, Ding. Namanya cantik, namanya bagus banget. Orangnya juga cantik sesuai dengan namanya. Namanya bagus Mas Dwi Agus. Putri Aisyah Rabani. Adiknya kayak Wong Korea, iya. Aisyah Suka Muka Muna. Apa itu maksudnya? Dia suka wajahnya Aisyah apa maksudnya? Gak ikutan mabar dulu ya, lagi di jalan belum pasti jaringannya. Siap Mas Anas, hati-hati di jalan saudaraku. Semoga selamat sampai tujuan untuk Mas Anas Prasetya. Amin Allahumma amin. Sip. Ini nama aku dari kecil bang. Oh gitu. Oh ini si Putri panggilannya ini berarti dia ini. Tapi gak enak dipanggil Putri. Enak dipanggil Mbak Aisyah. Rasanya teduh ya. Itu lirik lagu Aki Milaku masih ganteng. Oh gitu. Assalamualaikum Mas Abim. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk YouTube Radit Senior, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga Mas YouTube Radit Senior, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kabar baik saudaraku, alhamdulillah berkat doanya. Assalamualaikum, lama gak mampir, banyak angkutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Jumari, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Untuk Mas Jumari, bang, nama Lipri abang apa? Ini Liprinya dari Blah Bloh. Kalau mau Lipri JBHD juga, coba mampir tempat Mas Rangga Stable Seat. Itu ada JBHD yang 3D efek Scorpio di channel Mas Rangga Stable Seat, itu yang dipin. Itu ada channel, ada Lipri JBHD juga, tapi yang 3D efek Scorpio. Bang Abim, Mas Radit mau mabar, siap. Mas, aku mau ikut mabar, cuma nanti mau buat video, siap. Assalamualaikum, ngopi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Edip Gaming Edi, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Semoga barakallah saudaraku Mas Edip. Bang, drag bang, ayo boleh. Mbola Mumen Dasku, angkutan kelapa dan bata dan ganteng. Wah, ini angkutan apa ini? Ganteng cantikan aku atau adek? Sama-sama. Siapa itu? Iya. Ini angkutan kelapa, bata dan genteng. Ganteng dan cantikan aku atau adek? Sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Tadi mau ikutan mabar tapi masih di jalan, sinyal enggak mesti siap. Saya jomblo, enggak nanya. Lihat ada yang cilun mulai jomblo. Oke. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alham, udah ada mampir di channel Hedip Gaming Edi belum? Mas Alham channel udah ada mampir di Hedip Gaming Edi belum? Kamu nanya, ya gara-gara lihat ada yang cilun dikit mulai. Itu Mas Sip itu cantik emang saudaraku. Semoga yang live dan nonton selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Mas Alham, itu tadi ada Mas Zukmaidawan udah mampir. Mas Alham udah mampir sama channel Mas Edip Gaming ID belum? Mas Kadal masih monitor enggak? Mas Tengo masih monitor enggak? Coba kalau belum pernah mampir sama moderator dari channel Abimoki Edip Gaming ID saudaraku. Mas Edep lagi OTW 500 itu insya Allah. Coba silaturahmi tempat Mas Edep kalau belum. Belum Om, ayo. Nonton, like, komen, baru sub tempat Mas Edep Gaming. Nanti itu akan disambung sama Mas Edep silaturahminya. Genteng bocor nyimak. Belum Om, coba silaturahmi sama Mas Edep Gaming Edi. Itu Mas Edep OTW 500 itu saudaraku.
Ayo Dep, udah Om, siap. Si, saya mau mampir ke Mas Alham dulu, siap. OTW 4 sub, siap. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Eh Mas Ripal, ada mampir tempat Mas Edip Gaming Edi belum? Pamit bro, ada angkut pasir, siap, hati-hati di jalan bro. Semoga selamat sampai tujuan bro. Untuk Mas Jumari, Jumari. Mas Ripal udah ada mampir tempat Mas Edip Gaming? Udah Mas ya. Kerja apa Bang? Kerjanya banyak Mbak Aisyah, saya kerjanya banyak. Buka bengkel lah, servis elektronik. Setelah itu ada juga ngurus-ngurus yang lain saudaraku. Dan juga saya orang lapangan saudaraku. Saya orang lapangan. Banyak kerjanya. Ketua organisasi juga untuk di kepala dari suatu organisasi juga untuk dikerinci. Kalau aku belum kerja, oh gitu. Wah, kok Brimob, wah, motong dia. Kalau aku belum kerja, iyalah kan masih sekolah enggak tuh. Kalau lihat putunya Mbak Aisyah masih sekolah itu. Masih muda. Mbak Aisyah umurnya palingan 18-an mungkin. Ngawur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal Ardiansa, coba silaturahmi sama Mas Hedep Gaming Edi di atas. Ini Mas Hedep ini mumpung dia ada ini. Coba Mas Rizal Ardiansa silaturahmi sama Mas Hedep Gaming Edi. Saya tunggu. Mas Rizal Ardiansa. Ayo mampir sama channelnya Hedep Gaming Edi itu OTW 500. Nonton, like, komen, baru sub. Ditunggu notifnya, nanti tak tanya sama Mas Edip. Itu notif dari Mas Rizal. Udah masuk belum? Sama Mas Alham. Nanti saya tanya sama Mas Manu, Mas Edip itu. Karena kalian harus melewati para moderator dulu saudaraku, untuk mendapatkan kesempatan dipin. Kalau kata para moderator udah masuk notifnya, baru sampai 10 kali atau 15 kali kalian akan dapat kesempatan untuk dipin nanti. Dikacangi gua di grup lain. Kenapa? Coba lewatin dulu para moderatornya. Aku udah subscribe channel Alham channel. Mas Pantem Indo, kalau pengen nambah dukungan, nonton, like, komen, nonton sekitar 7 menit, itu silakan mampir sama cara channelnya para moderator. Itu ada Kitran, ada Rival Ardiansa, ada Mas Hedep Gaming, ada Rangga Style Busit, ada Mas Hedep Gaming ID, silakan. Nanti kalau notifnya masuk, Mas Pantem Indo akan dapat kesempatan untuk dipin di channel Abim Moki dan dipromosikan saudaraku. Jadi silakan ikuti peraturannya ya, cara-caranya ya. Nah, bagi yang ingin mendapatkan kesempatan dipin di channel Abim Moki, dipromosikan di channel Abim Moki, harus melewati pagar-pagarnya dulu, yaitu melewati daripada para moderator, nanti baru akan sampai ke saya. Nanti akan saya pin dan akan saya promosikan. Silakan mampir dengan channel para moderator dulu. Itu kalau notifnya bisa masuk sampai 10 kali, bahkan 15 kali, itu peluang untuk mendapatkan dipin itu akan lebih besar. Jadi begitu caranya di channel Abim Moki bagi yang ingin dipromosikan. Jadi bagi saudara-saudaraku yang memiliki channel, ingin dipromosikan di channel Abim Moki, harus melewati para moderator dulu. Kalian harus bersilaturahmi ke channelnya para moderator. Nanti kalau para moderator sudah mendapatkan notif, dia akan melakukan konfirmasi dengan saya sebagai host di sini. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk dipin dan dipromosikan di channel Abim Moki secara global saudaraku. Bahkan mungkin akan dibantu juga oleh para moderator, akan dipromosikan di komunitasnya, dipromosikan di komunitas-komunitas daripada para moderator. Jadi lewati dulu para moderator,
Setelah itu nanti baru akan sampai ke saya, saudaraku. Jadi itu peraturan yang sudah dibuat, saudaraku. Jadi silakan melewati para moderator dulu. Bagi Mas Pantime, kalau ingin dipromosikan di channel Abi Moki atau mendapatkan kesempatan dipromosikan, silakan silaturahmi ke para moderator yang sudah hadir. Ini sudah ada tadi Hidep Gaming ID, ada Hadidi Gaming, ada Kitrans74, ada Rival Ardiansa, ada Rangga Style Busit, silakan. Ada Kitrans74, silakan. Kalau mau mendapatkan kesempatan atau peluang untuk dipromosikan. Wah, tidak dibaca. Saya pamit, mau main FF. Sabar, sabar. Amin. Udah Mas, kerja apa Bang? Kerjanya lagi baca komen. Ngawur, kenapa ngawur? Assalamualaikum, ahem, dikacangi gua. Siap, sabar, sabar. 20 tahun itu si Aisyah. Oh gitu. Aku udah subscribe Alham Channel. Mas Alham bukan moderator, Mas Pantem Ido. Lewati para moderatornya dulu kalau mau mendapatkan kesempatan dipin. Ahem, ahem. Bang, Denjiku ganteng enggak? Dia umur 16-17, ganteng. Oke. 20 setengah umur gua. Wow, gitu. Sakit kaki, sabar. Udah baca, siap. Halo Kitran, aku udah subscribe dan Alham Channel. Aku Mas Rival, coba mampir tempat Mas Rival, Mas Pantime. Enggak masuk notif. Tuh, kan para moderatornya akan konfirmasi ke saya. Mas Pantime, kalau notifnya masuk sampai 10 bahkan 15 kali kalian akan dapat dipromosikan secara global. Jadi mungkin insya Allah nanti akan dipromosikan selama 1 hari. Jadi 1 hari kita 3 kali lab, 3 kali kalian akan dipromosikan. Itu saudaraku. Nah, jadi ini schedule atau planning-planningnya saya yang buat, saudaraku. Jadi lewati dulu para moderator. Kalau udah melewati para moderator nanti akan mendapatkan kesempatan. Tapi kalau para moderator nggak kalian lewat, pagar yang sudah saya buat nggak kalian lewat secara maksimal, itu kalian nggak akan dapat kesempatan. Jadi yang terhitung mendapatkan kesempatan untuk dipin itu udah 3, saudaraku. Ya, Alham Channel, Kadal Jawa, Tango Tekel. Nah. Sama satu lagi, ada 4 itu saudaraku. Budi Sulistia, channel Budi Sulistia. Itu bukan channel para moderator, tapi mereka udah silaturahmi dengan para moderator dan alhamdulillah para moderator mendapatkan notif dari mereka semua. Jadi itu nanti akan mulai diguyur, saudaraku, ya. Akan mulai diguyur untuk dipin. Jadi begitu peraturannya. Jadi bukan Bang, promosin saya, Bang, promosin saya. Enggak, lewatin dulu pagar yang udah saya buat. Lewatin para moderator dulu. Ya, tuh dengar kata Mas Edep Gaming. Coba dipin Mas Edep Gaming. Mohon maaf kalau udah mampir pas komen jangan ada kata-kata subscribe ya, biar nggak kena spam tuh. Ingat pesan Mas Edep, tolong dipin dulu gantian sama Mas Rangga dipinnya. Penyampaiannya penyampaian kedua lagi. Udah nonton apa belum? Karena kalau nggak nonton itu nggak bakal masuk Mas Rizal. Karena kalau Mas Rizal murni sub itu minimal 7 menit Mas Rizal baru bisa muncul lagi di lab chat, saudaraku. Ah. Sobek kaki atau gimana? Kuku copot Mbak Sip. Oh. Terus gimana isinya tuh? Aku udah sub moderator. Iya, notifnya enggak masuk enggak Mas Rizal? Kalau notifnya enggak masuk spam itu, saudaraku. Sama kayak sekarang kamu ngasih dukungan sama Mas Edep. Itu kalau nggak sampai 1 menit, yang 5 menit aja spam, saudaraku. Sakit Mbak, maksud soalnya kena itunya mesinnya kemarin. Itu. Mas Rizal, kamu nonton berapa menit? Iya. Mas, udah jam berapa di sana? Ini sudah 9.45. Mas, maaf tadi mati lampu. Siap, saudaraku. Nontonnya berapa detik itu nonton di channel Mas Hidup Gaming? Itu pasti nggak bakal masuk itu notifnya. Boleh kita taruhan. Pasti nggak bakal dapat notif itu Mas Hidup Gaming. Boleh buktikan, saudaraku. Nggak bakal dapat notif dari channelnya Rizal Ardiansa itu. Boleh sama-sama kita tunggu kalau nggak percaya. Mas Hidup, tolong dimonitor itu Rizal Ardiansa. Masuk nggak notifnya?
Sama-sama kita tunggu. Gak bakal masuk itu. Karena orangnya kelewat cepat muncul di live chat, saudaraku. Kalau nonton 1 menit dianggap spam. Jam berapa kecelakaannya? Kasihan Cilup. 2 menit. Gak bakal masuk itu, Mas Rizal. Gak bakal masuk. Gak mungkin kamu nonton 2 menit, saudaraku. Karena kalau yang channel yang kedetek spam, saya tidak akan promosikan, saudaraku. Dan juga tidak akan saya anjurkan sama para moderator. Sekitaran jam 10, Mbak Sipkrem. Di Banjarbaru udah 10.45. Di mana TKP-nya? Itu pasti gak bakal masuk itu. Pasti spam. Gak bakal dapat dukungan Mas Hidep itu. Itu spam itu, pasti. Sama-sama kita buktikan. Cuman ada notif komen aja, Mas Rizal, kan? Komen aja yang ada notifnya. Dukungannya gak ada. Mas Hidep gak bakal dapat dukungan itu. Aku kalau 100 nami minimal nonton 10 menit. Ya, kalau dari Mas Jasi pasti masuk, saudaraku. Permanen. Mas Jasi, Mas Rangga, Mas Hidep. Jadi para moderatornya itu, Mas Rizal, kalau mau tahu, ini tak jelaskan sama Anda. Para moderator itu kalau dia memberikan dukungan itu pasti permanen. Nah. Jadi kalau kalian mengharapkan yang permanen, tapi kalian bermain spam, itu nggak akan saya anjurkan, saudaraku. Ya, nggak akan saya anjurkan. Saya pun nggak akan nganjurkan untuk para moderator untuk sambung silaturahminya kalau seperti itu. Saya nggak nganjurkan. Di Jambi, Mbak Sip, siap. Beda 1 jam kita, Bang, ya. Saya nggak akan mau nyuruh para moderator saya untuk kejebak spam lagi, saudaraku. Saya nggak mau lagi. Itu udah kita pantau dari kemarin itu. Kita udah tahu. Jadi para moderator saya tidak akan saya arahkan ke channel-channel yang bermain spam. Makanya kalian harus melewati pagar para moderator yang udah saya buat dulu. Kalau para moderatornya nanti ngasih lampu hijau atau ngasih konfirmasi ke saya bahwa notif masuk sampai 10 kali bahkan 15 kali, itu baru akan dapat kesempatan dipin. Karena moderatornya udah tak siapkan 20 orang moderator untuk menguji daripada amanah atau tidaknya kalian. Nah, jadi moderatornya itu memang tak siapkan seperti itu kalau mau tahu. Karena saya sudah tahu langkah-langkah seperti apa yang harus saya buat untuk menjamin moderator saya mendapat dukungan yang permanen. Jadi bukan sekedar dibuat-buat aja, saudaraku. Semuanya itu udah saya planning step by stepnya kalau mau tahu. Jadi bagi saudaraku semua yang ingin mendapatkan dukungan di channel Abi Moki, lewati pagar yang sudah dibuat, yaitu para moderator. Nah, yang gak ngelewati para moderator itu gak akan dapat kesempatan, saudaraku. Itu 110% saya jamin saya tidak akan promosikan. Aku buat room, alhamdulillah. Siap, Mas Faiz mau buat room. Ayo silakan. Bang, lebih worth itu mana? Samsung A03, Samsung M12, apa-apaan? Kayaknya kalau lebih worth itu kayaknya M12. M12 kayaknya lebih worth. Itu M12 itu RAM berapa itu, Mas Dwi Agus? RAM berapa, memori berapa itu, saudaraku? Motornya udah rusak, Mbak. Siap. Ayo, main. Sip. Motornya siapa, Mas? Motor penggeraknya saya. Saya motor penggeraknya. Males, Mas Bud. Mbak Aisyah sering main busit ya? Mas Budi ya? Mbak Aisyah sering main busit ya? Mbak Aisyah main busit itu ID-nya siapa, Mas Budi? Motor teman saya, server Rusia, nama room Kompoy P3. Yang war itu Nokia, masa iya Honda? Tadi ngajak main, siap. Mas Pantem Indo, itu mampir di channelnya Mas Hidep Gaming Eddy. Mas Kitran 74. Coba Mas Pantem Indo mampir di situ semua. Pahami caranya, nonton, like, komen, nonton sekitar 7 menit. Bahkan lebih, nanti kalau masuk non-tipnya, nanti Mas Pantem Indo akan masuk di sesi selanjutnya untuk dipromosikan. Karena yang sebelumnya sudah ada Mas Budi Sulistia, Alham Channel, Kadal Jawa, Tango Tekel. Jadi baru 4 channel yang bersiap-siap nanti akan dipin. Kita tunggu aja waktu saya jadi host. Itu akan dipin satu persatu, saudaraku. Jadi nanti akan dikasih giliran. Jadi kalau seandainya 3 kali live, itu berarti 3 kali pin tapi nggak sekaligus. Jadi 3 kali live itu nanti bergantian. Budi dulu, setelah itu Mas Tango, setelah itu Mas Kadal. Setelah itu Mas Alham, nanti baru dia review lagi. Jadi dapat kesempatan untuk 3 kali promosi. Jadi 3 kali lab, saudaraku. Silakan Mas Pantem kalau mau mendapatkan peluang yang sama.
Mas Bud, Kadal Jawa Lab, ya. Itu udah tak sampaikan sama Mas Kadal Jawa supaya channel para moderator dibantu di channelnya Kadal Jawa. Itu udah dibilang sama Mas Kadal Jawa ya, untuk para moderator supaya kalian dapat kesempatan yang sama seperti di channel Abi Moki untuk dipromosikan di channel Kadal Jawa. Atau nanti mungkin dibuat Mas Kadal Jawa di komunitasnya, saudaraku. Bang, api mama saya waktu, oh gitu, tunggu server apa? Server Rusia ya? Server Rusia, nama Rung Kompoy PW13 masuk. Oke. Ini lagi Mas Pantem Indo, ini udah ada Mas Busitian Official ini, saudaraku. Silakan mampir di channel Busitian Official. Mas Budi Sulistia, sudah mampir di channel Busitian Official belum? Mas Budi Sulistia, sudah mampir di channel Busitian Official belum? Coba silaturahmi ke Busitian Official. Kemarin itu siapa Mbak Cika? Ayo server Rusia nama Rung Kompoy PW13. Server Rusia nama Rung Kompoy PW13, saudaraku. Ayo masih Kompoy. Ini masih Kompoy ya, kita mainnya Kompoy ya. Ayo silakan. Silakan mampir ke channel Hedip Gaming ID, Kitrans 74, Rival Ardiansa, KSP, Leman Official, Paistran Gameplay, channel Rangga Style Busit, silakan. Tadi udah pada datang itu. Silakan mampir. Mazuk Maidawan, itu channel para moderator semua ya. Yang hijau-hijau itu moderator semua, saudaraku. Yang mana? Hedip Gaming ID atau Busitian Official? Tunggu, kita nunggu Busitian Official itu. Busit Ian Official yang di bawah Mas Budi Sulistia. Itu channel moderator itu, saudaraku. Silakan bagi yang ikut pengen ikut dapat kesempatan promosi di channel Abi Moki, lewati pagar-pagarnya dulu. Itu Mas Budi Sulistia di bawah. Server apa, Bang? Server Rusia nama Rum Kompoy PW13. Sekitaran segitu RAM dan room-nya. Oke, enggak kebaca. Sabar. Mana ini? RAM 4 sampai 6 GB, room 32641128. Iya. Ah, itu udah work itu, udah bisa kerja itu. Udah kerja itu Mas anu, Mas Mas Dwi Agus, itu udah bagus. Itu sama dengan yang kita pakai. RAM 4 memori 64 ini yang kita pakai, A50. Kalau yang satu lagi A13. RAM 8 memori 128. Di lab ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Yusuf. Oke, thanks very much po, untuk for you brother Nick. Thanks very much for your attention. Welcome to my channel Abi Moki. Untuk Nick, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Arawan Story Busit, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Untuk Mas Arawan, server Rusia nama Rung Kompoy PW13. What game is game bus simulator Indonesia, Mas Mr. Nick, game bus simulator Indonesia. Waalaikumsalam Mas Ian. Ya, waalaikumsalam. Oh oke, okay. Siap. Amin, Allahumma amin. Apa kabar Mas Edep? Nasi berkat Jumatan enak nggak? Enak. Ngopi dulu apa? Siap. Silakan Mas Budi Sulistia. Silakan mampir di channelnya Mas Hedep Gaming ID. Anawan sama Busitian Official. Ditunggu. Alhamdulillah Mas Ian, wis ngopi lah Mas Ian. Do you know Yanu where I'm a friend? No. I don't know. I don't know Mr. Neck. Ini kayaknya kayak orang luar negeri nian ini. Taunya nanti dari Klaten ini, saudaraku. Ini bahasanya bahasa Inggris, ini namanya nama orang luar negeri, Nick, saudaraku. Gak taunya ini dari Klaten. Kalau gak tuh dari Wonosobo. Tahu-tahu dari Tegal Rejo.
Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Extreme Sticker. Semoga insya Allah, semoga insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga Mas Extreme, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Oh thanks, bye. Oke. Podo-podo Mas Nick, podo-podo Mr. Nick. Thanks very much for you. Wah. Pingin tapi nasi berkat adekku dimakan di masjid. Oh gitu. Oh. Aku kopla, lale, udah tahu mampir ke lab orang negeri. Aku jawabnya pakai bahasa Indonesia. Tambah mumet yang jawab. Bang, Oppo Reno 8 word it enggak bayang. Ah, kalau Oppo kita belum pernah pakai, saudaraku. Hello Nick, don't forget ngopi, ra ngopi puyeng sampean. Ya itu, tahu-tahu nanti dari Klaten ya Mas Edep. Mas Edep itu dimonitor ya. Dari Rizal Ardiansa tadi ya, dimonitor ya. Rizal Ardiansa tadi. Itu dari kemarin Mas Edep minta sambung silaturahmi. Dari kemarin itu saudaraku. Tapi notifnya enggak ada satupun masuk di para moderator, makanya bingung. Itu lagi ada Mas Budi Sulistia itu nuju channelnya Mas Edep Gaming Edi sama Bu Sitian Official itu. Mas Alham juga itu. Siap Mas Abim, coba dimonitor saudaraku. Bantu saya biar sama-sama kita tahu nanti. No toxic, ya enggak boleh toxic. Bang beli nasi boleh. Apa yang enggak? Halo Mas Edep Gaming Edi. Cewek cantik-cantik kok hobinya makan nasi bungkus piye? Salam saya Mas tuh. Ini cantik-cantik kok hobinya makan nasi bungkus ki piye? Malah hobinya makan nasi berkat . Asus ROG 6 worth it enggak? Kayaknya kalau RAM yang di atas 4 kayaknya worth lah. Mas baru sampai tol mana? Kayaknya kalau yang di atas 4 atau 4 minimal kayaknya worth. Ingat, ingsong mata kaju semar ngiseng. Semar ngising cepluk. Sip, kadal dah lab tuh. Ya, RAM 8 GB. Mas Budi Sulistia, tanya sama Mas Kadal. Itu udah ada mampir di channel Hedip Gaming ID belum? Nanti kalau Mas Budi Sulistia mampir tempat Mas Kadal, tanyain. Udah mampir tempat gini Hedep Gaming ID belum? Karena Mas Hedep kadang kalau nggak sibuk dia baru mampir. Tapi itu moderator itu saudara. Coba ditanyain. Enak ada mie tahu Bali sama telur. Siap Mas Ian, ini wong Bali ya? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Tango. Sip, oke. Waalaikumsalam Mas Tango. Iya. Mas Budi udah silaturahmi sama Mas Hedep Gaming atau Mas Ian Official? Bu Sitian Official udah kelar. Alhamdulillah kelar, Co. Alhamdulillah. Mas Ian orang Dieng, iya. Halo Mas Hedep, iya. Baca Mas Suser, udah dibaca yang di atas. Aku wong Jowo, John. Nah, si John wong Jowo, John. Itu. Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Bagus tim BMK. Mas izin mau keluar lab sebentar, boleh? Boleh. Boleh, boleh. Oi, apoi. Mas Tango, channelmu tak pin kalau udah ganti nama ya. Bandung Mendung, siap. Mas Tango, channelmu tak pin kalau udah ganti nama ya, biar lebih enak ngepinnya. Kapan live Mas Ian Ceplu? Oh iya Mas Ian. Live sampai jam berapa? Bentar lagi kelar. Bentar lagi kelar ini live-nya. Oh.
Mas Tango di Bandung ya? Iya kayaknya di Bandung itu. Entah aku juga gak tahu. Siap masih, karena kalau masih pakai nama itu sulit saudaraku. Kesulitan. Yang promosiin kesulitan, yang cari juga nanti kesulitan. Hasil sampean Bandung Thomas Tango, iya. Bang Vivo Eco RAM 12 GB, ROM 512 GB. Wow, besar tuh, aman. Domisili Bandung Jabar. Halo, halo juga gender TikTok. Bisa kali ini Mas Tango Bandung cuci mata. Wah, dia mau ke Bandung rupanya Mas Edep. Cilun-cilun ya Mas Edep. Awas, ingat sama yang di rumah. Nanti kalau di rumah enggak bujangan, di luar bujangan, bahaya ini. Ya. Awas, hati-hati. Mampir ke dia, Mas, tuh, mampir ke dia kata Mas Tango. Ayo foto bikin thumbnail. Rusak nih urusannya Mas Habib. Iya. Kuat-kuat di mana? Nanti iman tahan, amin enggak tahan, pergi juga tahu-tahu malam-malam. Iman tahan, amin enggak tahan, berangkat. Assalamualaikum Bang. Selamat. Selamat apa ini? Selamat pagi, siang, apa selamat malam? Mas Bim sini atuh ke Jabar. Hah. Berat deh, berat deh Mas Tango, berat. Tuh lihat Mas Edip gak berani komen lagi, dia iman kuat si Amin yang meragukan. Nah kan betul gak tuh? Iman kuat, amin gak tahan. Bahaya eh. Mas Tango sehat terus, alhamdulillah saudaraku. Ayo foto-foto kita. Setelah itu kita rehat ya. Kita rehat dulu. Alhamdulillah sehat selalu masih. Setelah itu kita rehat dulu ya. Nanti kita ba'da zuhur. Ba'da zuhur kita gencor lagi saudaraku. Jadi untuk saudara-saudaraku semua yang bukan para moderator, itu kelarkan dulu sama para moderatornya ya, pagar-pagar yang udah saya buat itu. Jadi kalian harus melewati para moderator dulu. Nanti kalau udah lewat para moderator, nanti akan dapat kesempatan untuk dipin, dipromosikan di channel Habib Oki. Setelah para moderatornya nanti melakukan konfirmasi bahwa ada notif-notif yang masuk. Untuk saat ini yang udah masuk dalam hitungan Tango Tekel, Alham Channel, Kadal Jawa, dan satu lagi ada 4 channel tadi yang udah masuk itu. Tango Tekel, Alham Channel, Kadal Jawa. Siapa channel satu lagi? Ada. Jadi udah ada 4 channel itu saudaraku. Yang udah masuk kategori akan dipin karena udah melewati beberapa pagar dan udah banyak kayaknya para moderator yang dilewati, dan para moderator pun ada yang udah melakukan klarifikasi. Jadi untuk sementara itu yang udah mendapatkan kesempatan untuk dipin dan dipromosikan. Jadi silakan bagi yang ingin mendapatkan kesempatan yang sama, silakan mampir dulu ke channel para moderatornya dari channel Habib Oki. Dan usahakan nonton di atas 7 menit supaya masuk notifnya, supaya para moderator bisa melakukan klarifikasi dengan saya saudaraku sebagai host bahwa ada notif yang masuk. Bang, liprinya udah dicoba, saya dikurung dulu. Siap. Udah 2 jam tumben, sampai 2 jam ya. Ini room terakhir ini, setelah ini kita rehat dulu. Mas Tango, kalau saya mampir ke sana takut diajak nakal. Tuh. Zukdeo Medawan, iya Mas Zukdeo Medawan, itu Mas Tango. Kenal YouTube Bang Verena, kayaknya tahu Mas DJ. Sampai 3 jam, kopla Ayan, kelengere. Iki aja wis kelengere, ini gara-gara nunggu notif ini. Nunggu notif tadi Mas Edep Gaming, mumpung dia lagi senggang tadi. Mas YouTube, nunggu notif dari Mas Edep Gaming ya. Untuk channel Rizal Ardiansah. Tadi ada juga Mas Budi Sulistia. Itu Lipri yang gua pakai, siap. Bang Verena, aku udah subscribe Mas DJ itu. Bang, mau kode ACC JB2, kalau mau tak kirim.
Belum Mas Bagus, ini kita masih pakai Orion dulu saudaraku. Untuk menghindari nge-lag. Ya udah sampai 3 jam kelengar Rian. Jadi bagi saudaraku nanti yang mau di mendapatkan kesempatan dipromosikan, coba mampir di channel Bu Sitian Official, channel Hedip Gaming Edi, Rangga Style Buit, Sweet Lemon Official, Faiz Gameplay, Kids Run 7, Zuk Maidawan, silakan. Itu channel-channel para moderator. Kelengar apa artinya pingsan? Jadi silakan bagi yang ingin mendapatkan kesempatan untuk dipin dan dipromosikan. Jadi bukan sekedar datang, bang promosiin saya, ayo sambung silaturahmi. Enggak saudaraku, ikuti dulu proses dan prosedurnya. Karena saya tidak akan mengarahkan para moderator untuk mendapatkan kesempatan di spam lagi. Ikuti dulu peraturannya, baru nanti kita bantu. Dah aku balik videonya, banyak yang gak jelas. Siap. Masih jauh Ten? Ayo gaskan, setelah itu kita rehat dulu. Udah 2 jam kelengar, suaranya mulai kelengar ya. Ya udah siap. Ayolah Le, sampai 3 jam aja Le. Kelengar ya ding. Iki suaranya mulai rada-rada anu. Alias videonya gila-gila. Video yang mana? Kelemar, kelengar, temannya blenger. Ya, temannya blenger. Itu bahasa baru ya, blenger piye. Tapi keren ya. Eh, siapa yang mau tuh julukan blenger ya? Itu ada nama baru ya, blenger ya. Itu boleh dijadiin julukan ya, blenger. Minum dulu Mas Bim, siap. Eh, itu ada julukan baru ya, blenger ya. Siapa yang mau mobilnya namanya blenger? Siap Mas Tengo. Banyak banget di surku aneh-aneh, terus aku dislike sama jangan rekomendasikan channel itu. Kok gitu Mas Ekstrim, gak boleh. Mendengar bosan kalau terlalu sering dengan yang hal yang diinginkan. Nah, tuh mendengar tuh artinya. Aku aja nggak kelengar, aku semangat terus main busit kopla. Abis ini aku mau narik, siap. Itu mendengar bahasa Jawa, misalkan makan ayam satu ekor terus nggak suka. Ayo gas gas. Ayo gas gas, setelah itu kita rehat ya. Mblenger, ya blenger. Ayo siapa yang mau mobilnya dibikin nama mblenger keren ya. Mari maghrib sinau, mata otakku bilek, siap, kopla kabur, udah kenyang pol, jadinya mblenger, tuh. Ayo, siapa yang mau kasih nama julukan mobilnya mblenger, silakan. Gak tahu artinya apa kok mblenger, weh. Itu yang bikin Mas Dwi Agus tuh. Bosan karena tersuruh denger tuh. Aku, gawe-gawe, le. Pamin, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Pasiul. Ayo gaskan, gaskan. Setelah itu kita rehat dulu ya. Wes. Si, nunggu HP jadi dulu. Amin, Allahumma amin. Semoga HPmu awet lali. Momen aku liatnya, kok iso sebentar rusak piye lah.
Lakui mas wong Jawa kok ora ngerti blengeri ku apa. Lah kowe sing bikin ya. Aku ngelengar ya. Iya, coba HP-mu itu kalau mau tidur coba disembunyiin aja. Jangan diletakin masing-masing ya. Segera. Oke. Ganti dari mana? Kok kenanya pas bangun tidur terus kipiye gile. Coba HP-nya disingitin besok-besok kalau mau tidur singitin dulu. Matiin. Semoga HP-mu aman, Haile Ian. Iya. Bingung aku. Terima kasih, oh, sama-sama. Kena gocek cicilan mobil. Oke, ini. Makanya. Insya Allah bakalan sepa. Bagus. Amin, Allahumma amin. Siap, Le. Ya, coba nanti tiap mau tidur singitin HP-mu. Itu butuh, ya. Kamu butuh barang itu. Le, jadi coba kalau barangnya butuh disimpan, dirawat, diamankan gitu, nah. Jangan basing-basing aja taruhnya. Tiap bangun tidur malah HP-nya rusak terus piye. Lah mblengeriku wis ana pas bahasa Jawa apa mas? Lah kowe mblenger itu kan sama kayak kelenger ya? Bukan? Mblenger sama kayak kelenger apa bukan? Sinematik ya, iya. Piye mas? Simpen di pengadaian le. Ah, simpen di pengadaian. Sinematik bang, siap. Silakan mas Pantai Mindo ya, kalau mau dapat kesempatan dipin dan dipromosikan di channel Abi Moki. Coba silaturahmi dulu dengan para moderator ya. Itu ada Bu Siti yang spesial, ada Hedip Gaming IDI, ada Zuk Maidawan, ada Mas Leman Official, ada Henry Alpati Official, ada Kitran 74, ada channelnya Pak Istras Gameplay, ada Rangga Style Bu Siti. Silakan Mas Pantai Mindo. Nanti kalau notifnya masuk itu para moderator akan kasih tahu saya. Bukan tapi satu grup kata, enggak sama tapi satu grup kata, siap. Nah, jadi seperti itu ya Mas Pantem ya. Kalau ingin dapat kesempatan untuk dipromosikan di channel Abi Moki, lewati pagar-pagarnya. Nah, nanti setelah para moderator ngasih tahu sama saya, notif dari channel Pantem Indo YouTube masuk, itu akan dapat kesempatan. Karena yang baru dapat kesempatan untuk dipromosikan itu baru 4 channel. Alham Channel, Tango Tekel, Kadal Jawa, ada satu channel lagi saya lupa. Nanti kalau notif dari Pantime Indo YouTube masuk sampai 15 notif ke channel para moderator, itu nanti akan dapat kesempatan yang sama. Nanti akan kita pin, kita promosikan secara global ya. Jadi lewatin dulu pagar-pagarnya, ikuti aturannya saudaraku, ikuti cara mainnya kalau bahasa kerennya. Itu ada Busit yang official, Pak Istran Gameplay, Headup Gaming ID, Rangga Style Busit, Leman Official, Kitran 74, ada beberapa lagi. Silakan saudaraku. Nanti tak tunggu komentar dari para moderator. Mas Rival Ardiansa, silakan mampir. Nanti saya tunggu komentar atau konfirmasi dari para moderator untuk channel Funtime Indo. Kalau masuk semua notifnya, berarti itu permanen dukungannya karena sudah mengikuti caranya, maka nanti akan kita bantu lagi dengan dipin dan dipromosikan. Jadi seperti itu caranya. Lagi Mas Rom, udah. Rehat dulu kita rehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam maruh mas, untuk Mas Targazer. Oke, ini live-nya udah berakhir ya. Terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang udah mampir, dari para subscriber, para komentator, dan para penonton. Saya izin pamit, kalau ada salah-salah kata di live chat ataupun room chat, saya mohon maaf lahir batin. Mas Abim, caranya kaca lipri hitam gimana kacanya? Ditutup dari luar, jangan dimasukkan. Ditutup dari luar. Sekian dan terima kasih buat semuanya. Ya, assalamualaikum, bye-bye juga. Bye, ya. Oke, kita akhiri dengan kalimah wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.